Oke. Nampaknya sudah jam 8. Kita lihat nyanyi. Stephen, tolong di full aja deh, pan nggak enak ngeliatnya. Di full aja pen. Selamat malam semuanya. Jadi untuk hari ini kita akan membicarakan psikometri dan formatnya emang sedikit berbeda ya, karena kita menggunakan format webinar. Jadi nanti untuk bagian interaksi teman-teman bisa menggunakan fitur chat, dan juga nanti aku akan bisa menjadikan teman-teman yang kita pilih untuk diperlihatkan ke Citra Prima. Coba nyanya sudah adakah? Gimana Stephen Ada. udah bisa di full gak Stephen? Cuma tunggu ya, gue juga sambil ngutak-ngatik ini ya, soalnya kan nggak ya. Kenapa kecil begini sih? Ya, pakai HP atau pakai laptop? Pakai laptop. Tunggu ya. Make host. Stephen, tolong ini dong peraturannya, Stephen. Hari ini tim Indigo Talkos ada siapa aja, Kak Billy? Hari ini ada aku sama Stephen aja. Oh, Cila nggak? Lagi nggak ini? Iya, Gabung. gila lagi enggak. Oke, sebelum kita mulai, kita akan ngebacakan tentang class rules. Indigo Talk class rules. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Indigo Talk class. Tanggal 1 Desember 2020. Oke, jadi akan ada peraturan yang harus kita patuhi. Pertama, acara akan berlangsung selama 2 jam setengah. Karena hari ini ada tambahan 1 jam. Ada tambahan dengan kesepakatannya nya karena kemarin aku berbuat kesalahan. Jadi buat teman-teman yang oh, sudah ada. Jadi buat teman-teman yang kemarin yang bete, yang kesel, yang pengen nyantet aku, semoga nggak jadi nyantet aku ya, karena aku udah ngasih bonus 1 jam untuk hari ini. Ya, maaf banget ya. Jadi ini adalah acara akan berlangsung selama 2 jam setengah dari jam 8, 9, 10, sampai jam setengah 11. Jadi nyantai-nyantai aja. Kemudian peserta akan di-mute untuk menghindari keributan selama acara. Jadi ini masih rules-nya pakai Zoom meeting kemarin ya. Jadi ini udah beda harusnya. Kemudian peserta dilarang merekam keseluruhan acara namun diizinkan untuk mengambil dokumentasi dalam bentuk foto dan video untuk diupload ke Instagram Story. Harus turut mempromosikan. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan saat sesi diskusi dapat menekan tombol reaction. Jadi ini masih yang lama. Jadi nanti akan ada sesi Q&A di mana teman-teman nanti kita jadikan co-host, jadikan co-host ini untuk di apa ya, dibukakan kameranya. Pernyataan nggak boleh mengandung unsur SARA, politik dan hal-hal bersifat negatif lainnya. Dan moderator berhak mengkick peserta apabila ada peserta yang tidak tertib setelah terlebih dahulu diberikan peringatan. Kalau di sini kita remove ya, kita remove. Jadi Anda akan hilang dari acara ini. Nah, kemudian remove terusnya di blacklist masih bisa ikut acara lain nggak, Pak? Oh, bisa. Maksudnya ikut acara KBI lagi? Oh, bisa ya. Bisa, okay, siap. Bisa. Cuma untuk malam ini aja. Aku remove, aku pindahin ke antariksa, ke universe. Oke, lanjut ke halaman pertama. Halaman pertama yang tadi ya, yang sebelum class rules. Jadi teman-teman harap mengerti bahwa kita sedang menggunakan Zoom webinar. Jadi tampilannya itu tidak seperti biasanya. Jadi tampilannya seperti ini. Oke. Dan segala apa ya? Segala perubahan, segalanya kayak gitu-gitu
mohon bisa dimengerti karena aku sudah menggunakan menggunakan me, 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 memiliki tim baru gitu, jadi udah nggak sama What Travel lagi, so aku harus start from zero. Oke, teman-teman, seperti biasanya nyanya tumben nggak ini nggak item-item. Tadi juga aku mau pakai hitam, cuman keambilnya biru, ya sudahlah. Oh ya. Oke, jadi teman-teman, untuk di Indigo Talk Class itu hari ini kita ngomongin psikometri, dan seperti biasa untuk acara Indigo Talk Class itu aku akan membiasakan agar kita itu sebelum memulai sesuatu, sebelum belajar, kita harus menyelaraskan dulu nih frekuensi teman-teman nih. Jadi baik aku, Nyanya, dan juga teman-teman. Dan seperti kita ketahui kan acaranya kan malam-malam ya. Jadi mungkin teman-teman habis beraktivitas, habis kerja, habis ngurus rumah, habis kuliah online dan sebagainya. Pasti kan pikirannya tuh kan ruwet banget kan. Dan itu juga bisa secara nggak langsung mempengaruhi aku, mempengaruhi Nyanya, dan juga mempengaruhi teman-teman yang semua yang ada di sini. Tuh Nyanya aja udah bakar-bakar tuh. Jadi ada baiknya kita akan memulai kelas ini dengan meditasi singkat agar semuanya selaras, agar vibrasinya baik dan frekuensinya juga baik dan bisa disampaikan dengan baik juga materinya. Aku oke. Nyanya, silakan Nyanya untuk di guide meditasi singkatnya. Bentar, matiin lampu bentar ya. Duh, matiin lampu. Bang, kalau meditasi kalau terlalu terang nggak enak juga soalnya. So, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung di Indigo Talk Class malam ini dengan topik psikometri yang akan berjalan sampai jam 10:30 malam nanti ya, dengan tambahan waktu dari Kak Billy Christian. Sebelum memulai, kita semuanya sama-sama menyelaraskan energi. Posisi duduknya coba diatur dulu teman-teman. Mau ngangkat kaki juga boleh bebas, yang penting relax. Relaxin, kunciannya adalah di punggung. Jadi gimana posisi punggung kalian itu, mau duduknya kayak gimana, yang penting punggungnya tegak tapi relax. Gimana tuh, tegak tapi relax. Oke, sekarang kita semua sama-sama pejamkan mata. Kenapa? Agar bisa lebih fokus ke nafas. Oke, pejamkan mata, tarik nafas, tahan sebentar, buang lewat mulut. Seperti biasa, buang lewat mulut, bersuara nggak apa-apa. Bersuara lewat mulut, bersuara lewat ada kentut juga nggak apa-apa. Dan habisin perutnya sampai nggak bisa ngeluarin udara lagi. Pejamkan mata ya. Tarik nafas lagi, dalam ya, tarik nafasnya, buang lewat mulut. Tarik nafas lagi, buang lewat mulut. Sekali lagi, tarik nafas lagi, tahan bentar, jangan dibuang, sebentar, tahan bentar. Nyanya selaraskan semua ya sebentar. Oke, buang lewat mulut. Iya. Sudah cukup. Silakan buka matanya. Oke, Kak Billy sudah selesai, silakan dilanjut. Oke. Nah, oke, Stefan, boleh coba ya. Aku coba, Stefan, aku mau pakai punya aku aja. Ya, coba pakai punya aku saja kalau begitu. Oke, ini sudah ya. Udah. Kemudian aku akan... Alright. Oke. Apa itu psikometri? Jadi Stefan tolong ya, aku kolom chatnya aku matikan dulu biar bisa full ngelihatnya.
Yes. Aku akan ngasih sedikit bridging sejarah ya Nyah. Nanti bridging sejarah, kemudian nanti Nyah juga nambahin bridging sejarahnya. Oke, jadi apa itu psikometri? What is psikometri? Kemarin Nyah udah ngebahas psikometri dari sudut pandang psikologis. Jadi sekarang kita akan ngebahas tentang psikometri dari sudut pandang paranormal. Dari sudut pandang paranormal. Jadi psikometri itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata psyche yang artinya spirit atau soul, dan juga metron yang artinya measure. Measure itu apa ya? Measure itu skala, bentukan. measure itu mengukur, ukur, pengukuran. Nah, psikometri adalah kemampuan psikis di mana seseorang dapat merasakan atau membaca sejarah suatu benda dengan menyentuhnya. Orang seperti itu dapat menerima kesan dari satu benda dengan memegang di tangannya atau sebagai alternatif menyentuhnya di dahi. Nah, itu kenapa nanti aku jelasin. Kesan seperti itu dapat dilihat sebagai gambar, suara, bau, rasa, dan bahkan emosi. Jadi kalau ada sebuah benda, contohnya handphone gitu ya, kamu nemu handphone. Handphone itu tidak diketahui milik siapa, kemudian kamu sentuh, itu bisa kamu bisa tahu gambaran siapa pemilik handphone ini, orangnya seperti apa, kemudian suaranya seperti apa, baunya, wanginya gitu kan. Bahkan emosi orang tersebut gitu. Dan biasanya psikometri itu akan berdampak, bisa berdampak khususnya barang-barang yang sangat personal, barang-barang yang sangat memiliki arti buat si pemiliknya. Cuma mungkin barang-barang biasa juga ada sih. Kemudian jadi itu ya. Jadi kalau kenapa di dahi nanti ada penjelasannya. Itu namanya psikometri. Seseorang yang memiliki kemampuan psikometri atau bisa disebut sebagai seorang psikometris dapat memegang sarung tangan antik dan menceritakan sesuatu tentang sejarah sarung tangan itu, informasi yang memilikinya atau tentang pengalaman yang dimiliki orang tersebut selama memiliki sarung tangan tersebut. Yaitu seperti yang tadi aku contohin ya. Jadi orangnya namanya psikometris, kemampuannya psikometri. Nah, kalau semakin terasah, nggak cuma gambaran, jadi segala sesuatu yang makin jelas ya. Pemilik bendanya, mereka melakukan apa, bagaimana mereka meninggal, dan juga perasaan di waktu-waktu tertentu, khususnya emosi, di mana emosi adalah yang paling kuat dan mudah terekam di dalam objek. Nah, ini silakannya menguatkan pernyataan-pernyataan aku tadi. Lebih buat untuk tambahan, teman-teman mungkin bisa mulai juga mencatat ya, jadi biar tidak ketinggalan juga. Jadi sebenarnya kalau definisi psikometri sendiri dari sisi parapsikologi, ilmu parapsikologi, ini merupakan satu kesatuan ilmu yang turut menjadi kasus penelitian di cabang ini, di cabang parapsikologi sendiri, di mana fokusnya adalah pada kontak agent. Agent ini dalam arti orang yang memang dia memiliki kemampuan tersebut, memiliki kemampuan psikometri. Jadi agent ini menyentuh benda-benda yang belum pernah dilihat sebelumnya, tapi dari situ dia bisa melihat segala sesuatunya. Kembali lagi tergantung kapasitas kemampuan dari agent ini. Itu adalah definisi psikometris dari sisi parapsikologi. Nah, sebenarnya penyebab dari kemampuan psikometris ini apa? Macam-macam, teman-teman. Penyebabnya. Penyebab kemampuan psikometris ini bisa muncul di seseorang. Ini macam-macam. Salah satunya adalah masalah cakra. Kembali lagi. Karena cakra memang memegang peranan penting energi di tubuh seseorang. Kemudian keduanya adalah ini mengenai bioelektrik tubuh seseorang. Di mana dia tinggal, bagaimana cara dia makan, ini mempengaruhi ternyata. Misalnya tinggalnya di kawasan yang listriknya tuh tinggi, nah ini juga bisa dipengaruhi.
atau tinggalnya di perkotaan, ini juga dipengaruhi juga. Ini tergantung dari di mana dia tinggal juga, bioelektrik ya. Kemudian juga yang ketiga faktor utama adalah brain, otak. Bagaimanapun juga otak ini punya peranan penting, andil penting dalam urusannya dengan psikometris. Kayak gitu, teman-teman. Ini penyebabnya ya, kenapa ada psikometrik ini. Nah, kalau untuk dari sisi penelitian sendiri, tentu saja psikometrik ini juga dijadikan bahan eksperimen yang tidak pernah berhenti dari tahun eh dari sorry dari abad 18. Nanti Om Billy fotonya ada ya, boleh boleh bantu dimunculin nggak Om Billy foto tokohnya ya, Kok teman-teman bisa tahu nih tokohnya, aduh, kayaknya kasih kayaknya fotonya iya, aku lupa, ntar ya. nggak apa-apa silakan sembari dicari, ada kok satu orang yang putih. Si Ada. Om Joseph, Om Joseph, Om Joseph Rhodes Buchanan. Oke. Nah, Om Joseph ini adalah pencetus pertama di bidang psikometri, teman-teman. Di mana pun juga nanti kan kita akan belajar nih. Nah, sebenarnya akarnya dari sini, dari Om Joseph ini. Jadi ketika hal ini dilakukan, proses penelitian ini dilakukan, proyeksi supranaturalnya ini berlangsung dengan sumber dari akarnya. Om Joseph sudah mengatakan bahwa brain dari temporal lobe itu temporal ya, kalau di otak itu nanti ada gambar otaknya juga di file Om Billy. Nah, ini benar-benar punya perbedaan dibandingkan dengan orang yang dianggap halusinasi. Nah, inilah yang menjadi pro kontra, teman-teman. Om Joseph ini dia menunjukkan bahwa secara penelitian otak bahwa orang yang punya kemampuan psikometri ini tidak bisa dianggap sebagai mental disorder. Jadi bukan halusinasi. Bagaimana cara pembuktiannya? Oleh karena itu benda-benda tersebut seringkali sudah memiliki file-file yang nyata, fakta yang nyata, tanpa diketahui oleh si agennya. Begitulah pembuktiannya. Nah, malam ini kan teman-teman sudah pegang nih benda-bendanya. Udah bawa semua belum? Billy, coba ditanyakan sudah bawa semua belum? Sudah bawa Udah. semua belum, guys? Aku lagi iniin nyanyah nih sebentar ya. Oke, okay, guys, lanjut. Oke, okay, ini lanjut aja. Sambil ini jadi barangnya disiapkan buat nanti di bab berikutnya. Nah, kemudian yang dilakukan sama Om Joseph ini mengatakan bahwa memang ini psikometri ini terjadi sebuah sifat seperti emanare, kalau bahasa Latin itu emanare atau flow from. Kalau dalam bahasa ilmiahnya disebut emanasionisme. Coba nyanyi ketik ya. Bentar ya. Mari mengetik biar tidak salah spell. Emanasi. Ya, emanasio. Emanasionisme. Yes. Ini yang dialami oleh para psikometris tersebut. So, teman-teman, dalam ranah psikometrik ini sendiri tentu ada alat ukurnya. Nah, kalau teman-teman pernah tahu kan kita kalau mengukur apa ya? Mengukur misalnya nih atmosfer, kita mengukurnya pakai barometer, ya kan? Terusnya kalau mengukur untuk listrik, kita pakainya elektrometer. Kemudian kalau ngukur kalori itu pakai termometer, ya kan? Kalau kita panas, mau cek panas tuh. Nah, kalau dalam psikometri ini sendiri juga ada alat ukurnya. Itu disebut, nyanyi ketikin aja biar nggak salah spell. Sebentar. Psychometer. Like meter. Yes, seperti itu disebutnya. Ini adalah alat ukur untuk mengukur jiwa. Bobot jiwa. Canggih kan? Nah, ini digunakan dalam proses penelitian psikometri sendiri. Jadi, ketika ini digunakan alat ukurnya, itu akan bisa melihat sifat munculan baru. Oke, biar nggak buru-buru nulisnya.
alat ukur semeter ini digunakan untuk mengukur titik dua sifat munculan baru dari setiap proses penelitian psikometri. Untuk mengukur sifat munculan baru dari setiap proses psikometri. Yang kedua, untuk menilai karakter objek. Yang ketiga, untuk menilai elemen gift personal yang juga turut mempengaruhi. Jadi ada tiga poin. Sayangnya ini tadi lupa simpen filenya alat ukurnya ya, tapi mungkin teman-teman bisa coba cari nanti. Seperti itu. Nah, ini dilakukan oleh Om Joseph Prodes Buchanan di tahun 1842. Oh, sudah bisa nih, sudah bisa. Kita lihat Om Joseph ya pencetusnya yang pertama kali ya. Karena setelah itu banyak ilmuwan-ilmuwan setelah Om Joseph. Nah, ini dia. Orangnya sabar banget ya. Benar. Nah, ini adalah Joseph Prodes Buchanan. Kemudian udah ya, gambar otaknya boleh bantu, boleh tolong dibantu Om Billy gambar otaknya biar teman-teman bisa otak Ini ya, kah? buat menunjukkan. Bukan. Bukan. Cuman hanya brain aja. Hanya brain. Masih di Nggak ada. prosesnya ada ya. Itu Nanya awas gitu. tuh. Transferan buat gue tuh. Nanya nggak ngirim. Ini aja. Oh, ngirim. Sorry. Harusnya sih ada sih masuk. Sorry. Oke. Jadi buat kalau di gambar otak itu, teman-teman itu letaknya di temporal lobes. Jadi penelitian psikometri ini yang difokuskan adalah bagaimana sel-sel di otak, utamanya temporal lobes. Ini yang akan membedakan apakah seseorang memiliki kemampuan psikometri atau dia hanya halusinasi. Oke. Itu untuk penjelasan dari sisi penelitian dan sedikit sejarahnya ya, Pak Billy. Aku nambahin. Boleh. Aku akan nambahin dari segi sejarah. Aku akan nambahin dari segi sejarah. Nah, right. Sejarah psikometri. Jadi tahun 1842 ini pertama kali dicetuskan oleh seorang apa ya, seorang peneliti gitu, fisiologi, profesor namanya Joseph R. Buchanan pada tahun 1842. Jadi dia yang coin, yang pertama kali ngasih term tentang dari kata psyche sama dari metron, yaitu yang artinya jiwa dan juga ukuran. Nah, itu yang pertama kali yang bereksperimen dengan psikometri. Jadi dia waktu itu ada siswa, dia naro sesuatu, naro berbagai obat gitu kan di dalam botol kaca, terus dia minta siswanya itu untuk ngasih tahu dia ini tuh obatnya ini ada apa aja gitu kan di dalamnya gitu. Kemudian tingkat keberhasilan mereka tuh nggak bisa dibilang kebetulan. Jadi dia langsung nerbitin di jurnalnya. Penelitiannya dia namanya Journal of Men. Dia ngejelasin tentang fenomena ini dan teorinya. Ini awal-awal banget ya teorinya bahwa setiap benda itu memiliki jiwa yang menyimpan ingatan. Kemudian habis itu setelah dia berhasil dengan penelitiannya, kemudian itu membuat peneliti lain. Tahun 1854, peneliti lain ini adalah William F. Denton. Dia itu melakukan eksperimen untuk melihat apakah psikometri akan bekerja dengan spesimen geologisnya. Nah, dia itu kemudian dibantu sama saudara perempuannya, namanya N. Denton Critch. Dia ngebungkus spesimen, mungkin itu kayak kayak apa ya? Spesimen entah itu batu atau apa sesuatu dia bungkus gitu, kemudian dia kasih ke apa N, si N. Denton ini, jadi dia nggak tahu itu apa isinya,
lalu dia meletakkan bungkusan itu ke dahinya. Ke dahinya, lalu N dapat secara akurat menggambarkan spesimen melalui gambaran mental yang jelas dia terima. Jadi dia langsung ngasih tahu tuh itu spesimen apa. Kemudian di tahun 1919 sampai 1922 ada seorang dokter Jerman, Gustav Pagenstecher, aku nggak tahu how to spell it. Nah, dia itu menemukan kemampuan psikometri pada salah satu pasiennya, namanya Maria Reyes de Zierol. Sambil memegang satu benda, Maria menempatkan dirinya dalam keadaan kesurupan dan menyatakan fakta tentang benda itu dulunya dan sekarang, sambil dia menggambarkan pemandangan, suara, bau, dan perasaan lain tentang pengalaman benda itu di dunia. Nah, teorinya Pagenstecher ini mengatakan bahwa seorang psikometri dapat menyetel pengalaman getaran yang dipadatkan dalam objek. Jadi teman-teman, sebenarnya psikometri itu apa namanya, dasar dari penelitiannya tuh secara ilmu pengetahuan tuh sudah banyak dilakukan ya. Nanti kita akan ngomongin soal hubungannya psikometri juga dengan atom, dengan aura, dengan cakra dan sebagainya. Ini sih lebih ke agar teman-teman tahu bahwa penelitian tentang psikometri itu banyak gitu. Kemudian ada juga teori-teori yang mendukung psikometri. Pertama, memang banyak subjek orang-orang yang dijadikan penelitian juga adalah orang-orang paranormal juga. Nah, di sini dari Rosemary Ellen Gilley di Harper's Encyclopedia of Mystical and Paranormal Experience, dia bilang paranormal mengatakan bahwa informasi sampai ke diri mereka melalui vibrasi yang dipancarkan dari benda yang terbuat dari emosi dan aktivitas di masa lalu. Jadi teman-teman sambil menggaris bawahi ya, ada frekuensi, ada vibrasi, ada istilahnya getaran yang dipadatkan dalam objek, kemudian juga ada jiwa, tanda kutip gitu, seperti itu. Dan juga masa lalu itu tidak hilang, tapi masih ada di dalam bentuk yang bisa diakses oleh human perception atau persepsi manusia, menurut Michael Talbot. Nah, kemudian Michael Talbot dalam bukunya Dengan Dasar Ilmu Pengetahuan, bahwa segala benda dengan level yang bersifat subatom, yang kecil banget, itu benda tersebut ada secara esensial dalam bentuk vibrasi gitu. Jadi bukannya nggak ada. Talbot menambahkan bahwa consciousness, kesadaran dan realita menjadi ada dalam bentuk semacam hologram yang memiliki rekaman masa lalu, sekarang dan masa depan dengan psikometri rekaman itu bisa diakses. Jadi nanti di teori berikutnya. Nah, di sini ada penelitian lain kalau iya benar. Penelitian lain bahwa informasi mengenai sejarah suatu benda itu terekam di aura benda tersebut. Aura, aku nggak tahu nih. Ini salah satu teorinya ya. Jadi satu benda itu sejarahnya itu memiliki aura. Sejarah ada di dalam aura. Hubungan antara psikometri dengan aura adalah berdasarkan teori bahwa pikiran manusia memancarkan aura ke segala arah dan seluruh tubuh, yang mana mempengaruhi segala sesuatu di sekitarnya. Semua benda, sesolid apapun, pastilah memiliki pori, memiliki lubang-lubang yang sangat kecil, sehingga mampu menampung aura yang memegang benda tersebut. Semakin benda tersebut posisinya dekat dengan otak, maka benda tersebut akan memberikan vibrasi yang baik ke otak. Jadi itu kenapa tadi salah satu penelitiannya, ada orang yang meletakkan benda itu di keningnya, maka itu dia akan mendapatkan informasi. Jadi segala sesuatu itu memiliki informasi karena basically kita itu memancarkan aura kita, sedangkan aura itu adalah sebuah partikel-partikel kecil yang kemudian nanti menempel di benda tersebut. Itu salah satu teorinya gitu. Jadi ada juga teori yang menyamakan psikometri dengan kemampuan tape recorder atau alat perekam suara. Jadi kadang tubuh kita tuh mengeluarkan tadi istilahnya medan magnet
medan magnet, maka ketika ketika kita mem, aku punya handphone ini, kemudian handphone ini tuh turun-temurun ke anak aku, ke cucu aku gitu, maka handphone ini akan semakin banyak yang nempelnya istilahnya. Jadi kayak pita, kalau teman-teman yang hidup di tahun 90-an dulu kan kaset itu ada benda yang namanya kaset ya teman-teman ya dulu ya. Benda yang namanya kaset itu kan sebenarnya pita pita yang merekam magnet ya, gelombang magnet di dalam pita tersebut. Nah, sama juga seperti benda. Kalau kalau benda ini terus-terus temurun kita turunkan dari generasi ke generasi, maka dia akan memiliki menyimpan magnet di dalam benda tersebut. Dan seorang psikometris adalah orang yang bisa membaca, yang membaca apa, yang bisa membaca apa yang sudah tertempel di benda tersebut. Itu salah satunya. Dan juga ada namanya Mario Farfogli. Dia percaya bahwa psikometri adalah bentuk spesial dari clairvoyance. Jadi salah satu bentuk dari clairvoyance, yang mana kita tahu bahwa clairvoyance itu adalah kemampuan kita bisa mengetahui informasi, mengetahui yang belum terjadi gitu kan, baik di masa depan atau masa lalu. Jadi sebenarnya orang yang melakukan psikometri itu basically adalah seorang clairvoyant yang memusatkan pikirannya melalui sebuah benda sebagai sebuah media. Radar dan kita benar-benar berusaha untuk fokus ke sesuatu, tapi dengan ini ada bendanya. Jadi salah satu teorinya juga seperti itu. Nah, silakan kembali lagi ke Nyanya. Ini tadi ya. Nah, ini nih kan. Nyanya bilang tentang medan energi, kemudian juga bagian dari apa namanya? Oh, ini belum hari. Belum dihabas, belum dihabas lagi. Belum dibahas. Ya, emanare, emanasionism sama ini nih, Godhead ini. Sebenarnya Godhead itu adalah bahasa dari para psikolog dan juga keilmuan parapsikologi, tapi juga dalam bahasan spiritual itu sebenarnya Godhead itu di bagian temporal lobe, teman-teman. Jadi ketika seseorang memiliki kemampuan psikometri ini, itu berarti ada yang berbeda dengan sel-sel otaknya di temporal lobe. Seperti itu. Oke. Okay. Godhead. Bukannya kepalanya Tuhan, bukan, cuma ibaratnya istilahnya itu adalah sebutan slang untuk si temporal lobe ini, akarnya, akar. Nah, selanjutnya mungkin karena sudah masuk jam 8:30, kita akan bahas soal tipe-tipe kemampuan psikometri. Ambil, bisa? Ada. Oke, bentar ya. Oke. Nah. Kemampuan. Oke, jadi di psikometri sendiri, teman-teman, ini ada tipe-tipenya kemampuannya. Ada dua, kita bagi dua ya di sini. Jadi satu adalah alamiah, memang sudah bawaan sejak lahir. Ya, jadi kita tinggal yang memang sudah punya, ini tinggal merawatnya, mengaturnya bagaimana tetap bisa stabil dan seimbang dan tidak tumpul. Nah, di alamiah sendiri ini ada dua hal yang perlu teman-teman ketahuin. Satu, esoterik. Oke, yang kedua, psychic reading. Apakah esoterik itu? Nah, kalau di esoterik sendiri, kenapa dia masuk ke dalam ranah alamiah? Karena ini biasanya kalau secara profesi, misalnya terapis, Kak Billy. Teman-teman pasti semua di sini ada yang terapis juga. Nah, biasanya terapis ini kalau secara esoterik, dia menyentuh pasien dan bisa tahu sakitnya di mana. Bahkan tanpa menyentuh. Ngeliat aja. Oh, di pasien. Oh, itu ada blockingan-blockingan energi di tubuhnya. Dan itu disentuh. Kenapa harus disentuh? Karena untuk bisa menerjemahkan ada apa sih dengan blockingan tersebut. Karena kan penyakit di tubuh seseorang itu beda-beda. Ada yang memang karena fisik, tapi juga ada yang memang karena psikis. Ada yang juga karena disebabkan oleh hal-hal negatif dari luar. Itu pengaruh banyak sekali. Nah, esoterik ini sendiri contohnya adalah alternatif pengobatan holistik.
Ya. Itu dia. Jadi, ya. Semakin terus dipelajarin, itu akan semakin banyak mengetahui kelemahan dan kelebihan mengenai apapun yang disentuhnya, teman-teman. Jadi nanti ketika kita belajar psikometrik ini, jangan habis itu habis ikut webinar ini terusnya besok udah lupa. Kalau bisa setiap hari gitu loh. Sayang gitu maksudnya udah nerima wawasan ini sayang kalau nggak di maintenance. Nah, sebenarnya kalau konsep dari esoterik ini sendiri, ini contohnya kalau alternatif pengobatan teman-teman mungkin bisa bantu kira-kira apa? Akupuntur. Ya kan? Itu kan setelah tahu, oh ini sakitnya di sini nih, langsung akupuntur pakai jarum tuh. Nah, kemudian prana. Ya kan? Prana sendiri itu juga bisa salah satu bentukannya ini bisa dipakai untuk orang-orang yang profesinya untuk secara tidak langsung ya. Yang mengatur desain rumah itu loh, Kak Billy, apa sih? Feng Shui. Dia bisa bahkan menjadi psikometrik untuk si rumah tersebut tanpa menyentuh. Melihat aliran-aliran udara, melihat energi yang ngeblok di rumah, oh ini nggak bagus energi itu. Psikometrik sendiri bahkan yang udah terbiasa itu tanpa menyentuh benda. Karena sudah bisa masuk ke dalam si bendanya langsung, seperti rumah. Oke, itu prana ya. Kemudian juga Reiki. Nah, Reiki sendiri kan urusannya dengan nafas kan. Lung, apa ya, terusnya ada juga lung dari Tibet. Itu juga esoterik. Lung dari Tibet. Kemudian kalau ya pernah dengar numen, numen itu berhubungan dengan pikiran. Nah, ini esoterik yang berhubungan dengan psikometri secara alamiah. Ya. Nah, yang kedua, psychic reading. Ini biasanya terjadi pada fortune teller atau teman-teman yang punya profesi reader, mau itu lewat teh, mau itu lewat kartu, sebagai perwakilannya dengan kartu-kartu ataupun media yang dipegangnya sebagai jembatan. Jadi kalau kita ibarat psikometri nanti benda nih untuk baca, nah kartu-kartu ataupun media lainnya itu sebenarnya sebagai jembatan untuk mewakilkan pertanyaan-pertanyaan dari klien, misalnya kayak gitu. Atau bahkan pertanyaan-pertanyaan dari yang klien nanyain soal saudaranya atau apa, seperti itu, Kak Billy. Jadi kayak di sorb intisarinya, energinya masuk ke kartu, terbaca semuanya. Nah, itu esoterik, psychic reading, yang alamiah. Jadi psikometri itu sebenarnya luas, sebenarnya. Nah, sekarang kita masuk yang ke non-alamiah. Jadi kalau yang tadi yang alamiah, sekarang kita masuk yang ke non-alamiah. Non-alamiah sendiri kita harus belajar. To learn. Tidak ada yang tidak bisa untuk dipelajari. Hanya soal will, niat, dan keinginan yang kuat. Oke, untuk non-alamiah sendiri kita bisa ada, kita bagi tiga ya teman-teman ya. Untuk non-alamiah sendiri, cold reading, kemudian bias memory, tulisannya seperti begini, sebentar biar memudahkan, hanya bantu tulis ya. Cold. Jadi untuk non alamiah ada cold reading and then bias memory dan yang terakhir confirmation bias. Oke. Okay. Untuk cold reading sendiri bukan bacanya sambil kedinginan ya. Ini sebenarnya adalah sebagian dari teknik untuk bagaimana belajar psikometri sendiri. Cold reading nanti yang teman-teman nanti kita akan pelajarin itu sebenarnya adalah cold reading. Yang nanti di jelang-jelang akhir acara itu kita sebut sebagai cold reading. Jadi kita ada fisik benda yang bisa kita pelajarin. Itu dia. Tapi ada juga yang bahkan cold reading itu melalui body language. Ini sering digunakan di psikologi. Bahkan body language, orang-orang bohong itu bisa kelihatan. Kayak gitu, Kak Billy. Cold reading itu bentukannya juga bagian body language dan juga bisa digunakan. Bisa detektif, juga bisa tahu ketika mencari apa segala macam bukti itu bisa tahu nih orang ngumpetin sesuatu atau apa. Nah, ini disebutnya cold reading, teman-teman.
Bahkan cold reading juga digunakan oleh HRD, di mana itu akan mengetahui soal manner, attitude personal seseorang. Okay, itu untuk cold reading. Kemudian bias memory. Bias memory sendiri ini adalah konfirmasi memori ingatan setiap orang. Caranya gimana? Itu digunakan, ada teorinya disebut teori bias memory ini. Sebentar ya. Sebut ini. Skema teori. Bias memory ini sendiri ada teorinya, skema teori yang mempelajari mengenai pattern, pola, kemudian juga bagaimana situasi sosial itu juga ada patternnya. Setiap bulan itu bahkan ada penelitian bagaimana sosial ketika di tanggal 1, 2, 3, 4, sampai 30. Atau mungkin kericuhan di satu lokasi. Itu pun juga bisa diteliti. Nah, ini disebutnya bias memory. Kemudian juga soal di akademik pun juga diteliti. Bagaimana keseluruhan mahasiswa-mahasiswanya ketika menerima pelajaran itu sejauh mana, itu disebutnya bias memory. Kemudian juga macam-macam behavior, karena behavior itu secara massal akan berbeda behavior secara personal. Oleh karena itu, makanya teman-teman, skema teori ini lebih mempelajari mengenai pola secara massal. Ketika seseorang sudah mampu psikometrik secara personal, maka challenge berikutnya teman-teman adalah secara skala massal. Kayak gitu. Bahkan ada yang bisa cuma pegang tiang listrik di tengah kota, dia bisa tahu. Nah, ada kejadian apa di sini segala macam, dan itu kan massal. Kayak gitu. Tapi untuk bisa sampai ke sana, kita harus latihan dulu secara personal. Oke, selanjutnya di non-alamiah ini yang ketiga ada confirmation bias. Seperti ini tulisannya. Ya, itu udah ada ya. Nah, sekarang ya mau jelasin yang ini. Oke. Nah, konfirmasi bias ini sendiri punya kelemahan. Jadi kadangkala sebuah informasi yang digunakan untuk mendukung hipotesa-hipotesa ataupun fakta-fakta yang belum jelas, yang sebenarnya kalau seorang psikometri ini tidak terbiasa logik, maka dia akan terbawa. Maka akan bisa jadi halusinasi. Dan ini sangat big no-no banget untuk seorang psikometri. Psikometri ini harus netral, harus clean, harus murni. Oleh karena itu nanti sebelum kita latihan, nanti ada penyelarasan energi sendiri biar terkonek body mind soul, biar kita tidak halu ketika belajar ini. Oke. Okay? Nah, balik lagi konfirmasi bias ini itu juga melalui eksperimen. Caranya gimana mah? Nyah. Mama. Nah, kalau eksperimennya sendiri kayak si Om Joseph itu, dia pun melakukan eksperimen yang nggak cuma satu, Bill. Jadi tuh dia melakukan sistem eksperimennya tuh ada error. Ya namanya kita lagi eksperimen pasti ada error untuk menemukan truth atau sesuatu yang benar, kayak gitu kan. Dan ini hal yang wajar. Makanya ini dilakukan induktif reasoning. Jadi dalam konfirmasi bias ini dilakukan ini, teman-teman. Sebentar ya. Induktif reasoning. Inductive reasoning sendiri, okay, ini adalah bagian dari perhitungan akumulasi secara leveling. Jadi ada levelnya, akumulasi ini ya, penilaian-penilaiannya ada levelnya. Untuk menambah konfirmasi dikarenakan pembuktian yang kurang. Oke, jadi bagaimanapun juga induktif reasoning ini sangat dibutuhkan dalam proses psikometri ini sendiri. Kayak gitu. Hipotesa yang pertama kita dapatkan dalam konfirmasi bias ini ataupun ketika kita melakukan belajar ini, kita harus terus menciptakan banyak sekali induktif reasoning. Okay. Biasanya ini juga dipakai di ini Kak Billy. Salah satu prosesnya juga lewat MRI.
MRI, kenapa? magnetic resonance resonansi imaging otak. Jadi di sini ketika teman-teman melakukan secara eksperimen ini induktif reasoning ini dilakukan itu juga tes MRI otaknya. Jadi itu akan terlihat apakah dia secara brain emotional center brainnya ini bagaimana efeknya. Bahkan itu di mana ya? Seorang pemimpin negara itu juga dilakukan MRI ada di luar ya. Jadi dilihat apakah dia punya kecenderungan akan menjadi hipokrat. Nah, jika iya, itu akan menjadi pertimbangan dalam pemilihan presiden ya. Ya. Nah, ini digunakan MRI kayak gitu. Jadi inductive reasoning ini dipakai. Oke. Itu Ya. secara tipe-tipe dari psikometri sendiri. Ya. Jadi bahwa sebenarnya otak kita itu kan mengeluarkan gelombang dan lewat MRI itu ada pola-pola yang menunjukkan informasi tertentu gitu. Pada saat kita berbohong, pola gelombangnya gimana? Pada saat kita berkata jujur, pola gelombangnya gimana? Seperti itu tuh ini. Jadi ada metode-metode yang bisa dilakukan untuk menjelaskan tentang psikometri ini, apakah memang beneran beneran informasi yang diterima otak kita dari sebuah benda itu memang organik lewat psychic atau memang bohong dan sebagainya. Dan ya ini nih metode-metodenya ada cold reading, bias memory, confirmation bias seperti itu teman-teman. Bukan begitu Nyanya? Betul. Menurut saya tapi sebelum ini sebagai percontohan juga, apakah Kabili masih menyimpan file yang buku yang judulnya Psychic Detective Nah, yang aku berhubungan nyari dengan psikometri? gambarnya. Nih aku kasih lihat ya. Tadi aku Coba, kasih coba. lihat. Aku tadi nyari-nyari sendiri tuh Psychic Detective, keluarnya komik gitu. Bukan, itu asli itu. Jadi buat teman-teman kayaknya ini mau nunjukin salah satu ilmu psikometri yang akhirnya ada bukunya. Sebenarnya ada lagi sih, ada Memang lagi kita sebenarnya ya. ya kalau ini tentang jiwa sih sebenarnya, tapi yang Nyanya suka itu bukunya tentang polisi detektif, bagaimana dia harus menyelidiki sebuah kejadian yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, tapi itu kasus kebuka lagi dan yang ada bukti-buktinya orangnya udah mati dan pembunuhnya juga nggak tahu di mana. Dan itu tinggal benda-bendanya aja. Akhirnya sebenarnya bukunya bukan yang ini sih, ada lagi tapi nggak apa-apa ya sambil cerita. Ini buku Psychic Detective ini menggunakan akhirnya memanggil orang-orang yang memiliki kemampuan psikometri untuk membantunya dalam memecahkan kasus. Dan ini tidak hanya satu orang. Dan akhirnya apa? Terungkap pembunuhannya. Pembunuhannya itu tuh udah sekitar 30 tahun lebih kalau nggak salah. Dan pas ditemukan pembunuhnya ya sudah tua kayak gitu, tapi kan setidaknya kebenarannya sudah terungkap. Itu tuh bukunya suka sebenarnya. Nah, kalau buku yang teman-teman lihat sekarang ini The Soul of Things of Psychometry, ini beberapa penelitian-penelitian yang di dalam sejarah tadi Om Joseph juga disebutkan dan beberapa ilmuwan lainnya, tapi ini juga lebih ke ilmiah sih, bagaimana jiwa atau bobot jiwa itu ada berubah secara volume massanya ketika melakukan psikometri, teman-teman. Jadi jiwa aja tuh punya berat massa volume. Nah, ketika melakukan psikometri ini nambah. Keren kan? Nah, itu ada kalau yang di buku yang ini kayak gitu. Jadi oleh karena itu terjadi pro kontra. Kalau dari sisi psikologi, psikometri ini dianggap mental disorder. Tapi kalau dari sisi parapsikolog, nyanyah misalnya, ini bukan mental disorder. Ini memang ada kayak gitu. Jadi itu ya, bahkan di dalam keilmuan yang sama terjadi pro kontra. Gitu. Gitu Kak Billy. Oke. Oke. Nah, aku akan kembali sedikit menjelaskan sedikit. Nah, coba screen sharing, kemudian balik lagi ke sini. Kemudian kita lihat lagi.
Jadi kalau file-file tabelnya sudah muncul semua, mungkin yang file dari yang boleh dimunculkan satu Iya. persatu sebelum kita masuk ke Oh, tadi psychic latihan. detektif, terus oh ya. Soalnya tadi filenya Nana nyananya lagi. Nyanya tuh scattered. Jadi aku baru bisa merapikan. Oke, ini sih yang nyanya-nyanya kasih sih udah aku ada di sini semua. Ya itu boleh yang gugup kok sampai di situ gugup. Oke, teman-teman, skillometry itu nggak sekedar kita pegang benda, tapi animal pun juga bisa dilakukan. Malah justru sebenarnya challengingnya di makhluk hidup, bukan di benda mati aja. Ibaratnya kita punya binatang peliharaan kesayangan ataupun kucing-kucing yang sering minta makan, kita pegang dia. Ini teman-teman bisa lihat bagaimana caranya untuk bisa mengetahui rasa dari makhluk hidup lainnya. Karena psikometri juga itu sebenarnya mengenai rasa ya. Kayak gitu. Kalau kita nggak pakai rasa, maka kita nggak akan mudah mempelajarinya. Dengan memegang makhluk hidup, kita bisa ngerasain energinya. Yang tidak bisa bicara ya. Kenapa? Karena challengingnya di situ. Untuk menajamkan kemampuan psikometri itu sendiri. Pelan-pelan ya teman-teman ya, mulai dulu dari benda mati ya. Karena mungkin Nyanya nih. pelan-pelannya kasihan nanti pusing. Jadi Ya, agak apa, ini sekedar informasi aja sih sebenarnya. Oke, gambar selanjutnya biar refreshing dulu sebelum kita inilah refreshing dulu sebelum nanti berat. Oke. Dan satu hal untuk mempelajari psikometri, teman-teman, ini perlu dipahami, what you think you become, what you feel, you attract, what you imagine, you create. Kalau kita masih ragu ketika mempelajari sesuatu, lebih baik nggak usah. Percuma. Udah, nggak usah. Kalau kita masih denial, nggak usah. Karena bagaimanapun juga, psikometri itu berhubungan dengan pikiran. Kalau pikiran kita masih amburadul, mungkin nggak usah. Gitu. Karena harus tuningnya tuh harus on-nya harus tepat banget. Kalau nggak mah, bye. Kayak gitu. ya, kapan-kapan aku akan jelasin ya sudut pandang New Age itu tentang law of attraction dan kenapa kenapa ini bukan hanya sebuah motivational quotes aja teman-teman. Jadi what you think you become, what you feel you attract, what you imagine you create. It's a very nice quote gitu. Tapi sebenarnya ada penjelasan ilmiah ini berkaitan sama the universe, kita, kemudian souls, kemudian juga vibrasi, frekuensi, apa yang esensialnya kita bisa menarik, apa yang di luar sana gitu, itu ada penjelasannya. Tapi sejauh ini cukup dipahami begini aja. Mungkin nanti kapan-kapan aku bisa kasih kelas gratisannya, aku yang ngajarin gitu tentang itu semua. Maklum anaknya baru spiritual awakening, jadi belajarnya kayak gitu semua gitu akhir-akhir ini. Nah, jadi seperti itu. Tapi it's a good quote sih. It's a very good quote. Lanjutnya. Lanjut, berikutnya filenya ada apa? Sebelum kita masuk ke ini. Ini sebenarnya juga kuncian psikometri kok, Billy, kenapa kayaknya kasih file ini. Karena apa? Pikiran kita sangat mempengaruhi apapun proses yang sedang terjadi sama diri kita, teman-teman. Pikiran kita, proses apapun. Termasuk psikometri yang nanti akan kita lakukan. Kemudian juga gambaran-gambaran nanti ketika psikometri, the image, your visual, itu juga dipengaruhi oleh pikiran teman-teman sendiri. Kuatnya munculnya atau gimana. Ya gitu. Yeah. Kemudian, apa gunanya sebenarnya psikometri ini sih? The action you take, ada manfaatnya. Psikometri itu nggak sekedar cuma kemampuan, weh, gue bisa baca dengan pegang benda. Nggak gitu juga. Jadi semakin kita paham sebuah pembelajaran wawasan seperti ini, justru kita punya responsibel. Misalnya, kita pinjam benda nih,
punya teman, tiba-tiba kita baru tahu dia punya masalah setelah kita pegang benda itu. Semaksimal mungkin kita bisa bantu dia. Mungkin dia tidak pernah menceritakan masalahnya. Sejauh, kurang lebih seperti itu. Kayak gitu sih. Lanjutnya Om, silakan. Ya, itu nanti berhubungan dengan manifestasi dan juga how you attracts everything gitu berhubungan dengan itu. Nanti ya di kelas yang lain ya bagaimana soal manifestasi. Oke, lanjut. Pelit banget sih Kak Willy ilmunya. Oke, lanjutnya. Oke. There are no limits. Silakan. Ya baca, baca Bill, baca. There are no limits, just choose it and line up with it and receive it. That's it. Nobody is holding you apart from anything but you and your own contradictory thoughts. Oke, silakan diartikannya. Ya, ini dalam pemahaman psikometri adalah tidak ada segala sesuatunya yang sebenarnya terbatas. Hanya saja ini mengenai bagaimana kita menyikapi dan merespon segala pengetahuan yang sebenarnya ada. Kita tinggal line up, tuning, kemudian kita akan tinggal menerima informasi-informasi. Tapi perlu digarisbawahi. Tidak boleh ekspektasi. Tidak boleh, oke, gue akan dapat sesuatu. Jangan-jangan. Itu malah akan blocking. Rilis aja. Nggak usah ada pikiran akan mendapatkan apa. Dirilis, line up, tinggal terima. Semudah itu sebenarnya. Oke, benda yang nanti teman-teman pegang itu hanya sebagai perwakilan. Tapi kunciannya di teman-teman sendiri. Ketika ada masalah, sebenarnya masalah bukan dari luar, tapi dari kita harus mirroring. Ini berarti kalau belum beres, dari diri gue yang harus ada diperbaikin. Itu dulu. Itu dulu. Gitu, Pak Billy. Next, silakan. The thoughts you hold in your mind are reflected in the world that you see. Choose light, choose peace, choose love. Oke, ini juga dalam ilmu psikometri sangat dibutuhkan. Makanya Nyanya bilang jangan sekali-sekali latihan psikometri ketika lagi frustasi atau depresi atau lagi dalam keadaan marah, gak akan dapat apa-apa. Karena di sini koneksi ini dibutuhkan kemurnian. Butuh damai di diri kita sendiri dan juga unconditional love. Kayak gitu. Oke. Kurang lebih teman-teman pasti udah paham kok. Oke, Oke, selanjutnya. Aku nambahin dikit boleh. Ya. Jadi ini Boleh, bagaimana boleh. kejernihan pikiran nanti korelasinya ke bagaimana kita berfokus kepada sesuatu ya. Berfokus kepada sesuatu nanti saat kita praktek. Nanti kan ada sebuah benda. Kita harus benar-benar menjadi intim dengan benda ini. Karena dibutuhkan Intim. intim. Dibutuhkan sebuah observasi. Sebuah observasi yang mendetail. Karena itu akan menstimulasi kita untuk mengetahui lebih dalam tentang informasi yang ada di situ. Semakin sering kita intim dengan benda tersebut, maka nanti informasi yang akan kita dapatkan juga banyak. Tapi kalau kita berusaha untuk melakukan itu dengan pikiran yang kacau, yang penuh, dan nggak kita peaceful, itu akan sangat sulit. Maka itu tadinya bilang, nanti prakteknya harus ada penyelarasan dulu pikirannya, energinya, semua rapih dulu, baru kita bisa benar-benar fokus. Karena salah satu aspek untuk melakukan psikometri, kita harus very clear mind in a very relaxed way. Seperti itu. Lanjut. Lanjut. Dalam psikometri, everything is energy. Teman-teman adalah energi, benda yang dipegang adalah energi, apapun yang nanti akan teman-teman rasakan adalah energi. Nah, malam ini adalah saatnya teman-teman bisa memperhatikan, mengobservasi energi teman-teman sendiri. Seperti itu, Kak Billy. Ya, betul sekali. Everything is energy dan kamu adalah sebuah reseptor energi dan setiap benda memiliki informasi
dan kamu akan menerima informasi, dan itu balik lagi gimana kamu bisa menyerap informasi itu dan juga tingkat kepekaan kamu dan sebagainya. Lanjut. Eh, kok precognition? Ini bukan ya? Ini udah Aku berikut ya. precognition. Ini Oh, ini udah udah selesai, enggak udah ya? selesai. Ending-ending tadi. Tadi itu sebagai penutup untuk teori-teori yang tadi sudah kita jelaskan dan sejarahnya juga. Karena sekarang kayaknya udah, gimana nih Kak? Saya sendiri tadi udah menjelaskan sebagian besar, dan untuk waktunya sendiri di jamnya ini udah waktunya masuk ke dalam belajar. Oke, sekarang kita nanyanya, kita kan pakai webinar nih ya, bukan meeting. Jadi nanti kalau nyanya mau mengambil sampel dari peserta, kita akan pilih pesertanya, and then aku akan membuka video mereka gitu. Karena kalau untuk format webinar itu sedikit berbeda sama format meeting ya. Kita tidak bisa melihat langsung mereka. Seperti itu. Jadi nanti, tapi jangan khawatir teman-teman, jangan khawatir. Jadi teman-teman kan Terus di kalau sini. kalau yang mau lihat semua teman-teman untuk menunjukkan bendanya nggak bisa dong. Raiso, Raiso. Oh, nggak bisa. Jadi nanti kita akan buka beberapa dari teman aja untuk kita masukin sebagai panelis di sini baru nanti kelihatan mereka. Oke, kalau enggak Yanya minta tolong deh buat teman-teman karena nggak bisa ditunjukkan sekarang. Mungkin teman-teman bisa ambil cekrek fotonya di tangan, cekrek. Nah, itu nanti buat file teman-teman ketika nanti sudah selesai bisa menceritakan ketika memegang benda itu nanti apa yang dilihat, apa yang dirasakan, dan apapun yang terjadi dalam fisik teman-teman kan itu kan macam-macam. Nah, itu mungkin bisa di-tagging ke Indigo Talk Class, ke Billy Christian sama ke Citra Prima ya, biar nyanyi juga bisa tahu kayak gitu sih Kak Billy. Iya, Dan buat teman-teman. teman-teman. Jadi aku ini adalah sebuah format yang baru di mana aku harus mencoba format ini. Sebelumnya aku belum pernah menggunakan format webinar seperti itu. Jadi semoga tidak membuat kecewa. Ini ada yang bilang nih nggak seru. Wow, oke. Jadi kita akan mencoba berusaha gimana caranya supaya Nyanya bisa lihat ini ya, lihat. Ya itu tadi sementara udah nyanyi ketik juga sih, ditunggu semua foto bendanya di tangan dan hasilnya ketika sudah latihan psikometri itu sudah cukup mewakili. Kadang-kadang kan problem itu bukan untuk ditambah menjadi problem tapi dicari solusinya sih kayak gitu. But thank you Billy untuk webinarnya. Jadi setidaknya nyanyi juga bisa share wawasan karena percuma juga kalau punya ilmu nggak di share ya. So kita bisa mulai dari kapan sekarang? Teman-teman udah siap semua benda-bendanya? Gimana Kak Billy? Oke. Nyanya mau mau harus mau nyelaraskan dulu atau mau langsung untuk lihat itu gimana? Harus. Sebenarnya gini teman, teman-teman pegang bendanya masing-masing karena nyelarasinnya harus sama bendanya juga. Oke, dengan untuk bisa mantaunya ini akan lihat chat apakah teman-teman sudah pegang bendanya di tangan. Pegang dulu, nyanyi baca. Selamat malam, Yunita, Siska, Am, Victoria, Surya, Anissa, Anita, Dominikus, Yuda, Ais, Martin, Cecil, Jessica, Dayu, Sonya, Brigitta, udah, Selen, Sakya, sudah siap, Aka, dan kita lagi nih, Esti, sudah, Juhal, Ricky, Lisa, sudah, keren, semuanya ready loh. Kak Endang, Kak Billy, kamu mau pegang apa? Oh, nggak bisa. Nyanyi nggak mau mulai kalau kapil nggak pegang. Waduh, cari dulu. Apa lo? Lo ketok tetangga sana. Pinjam termos. Termos es ada, termos es. Katepen boleh lo kalau mau ikutan. Katepen. Ya, Malam Kak Agus. kita. Oke. Okay. Kamu udah pegang benda belum? Nih, udah. Boleh nggak sih gue mau ngeliat Stephen deh? Hah? Stephen? Stephen? Apa dilihat? Oh, audio aja, Mbak. Pegang benda apa kamu? Nih, oke. Oh, saya mikrofon.
Pegang apa? Coba Pan buka buka video lu Pan. Oke. Oke, okay, cakep. Oke, okay, itu mikrofon punya siapa? Punya teman kantor. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Pak Agus Farhan juga kelihatan di sini. Dia pegang apa? Agus KTP boleh bantu Pak Agus Farhan untuk di unmute-nya ya, mau dengar dia pegang apa? Okay. Ini emang aku bisa sebagai panelis kalau Agus Farhan tadi aku nyoba-nyoba soalnya. Oke, okay, Kak Agus. Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa dengar aja, Pak. Mana Kak Agus? Biar ada interaktif soalnya. Yang ini deh, yang mau dibuka di videonya, silakan siapa? Aku langsung buka ya. Ini ada Kak Putri Fajrin, dia juga pegang warisan dari Eyang. Ada gelang nenek Kak Agatha. Sudah mah, sudahnya. Oke, okay, kamu pegang apa, Kak Agus? Pegang topinya Bapak. Oh, alright, oke. Okay. Oke, jadi teman-teman dengan kenapa Nyanya tanya satu-satu, Kak Bila harus pegang, Kak Tepen, Kak Agus, dan semua teman-teman di sini yang Nyanya baca di chat. Kenapa? Pegang dulu bendanya sebagai bentukan dari yang disebut tadi Kak Bila intim, untuk intim dulu, gitu kan sebenarnya. Tapi sebenarnya juga ini sebenarnya Nyanya sudah mulai memudahkan dengan bendanya masing-masing dipegang untuk bisa berbicara dengan teman-teman. Berbicara ya, kayak gitu. Makanya dari ini akan sangat menyenangkan karena sensasinya nanti akan berbeda-beda, dan kembali lagi Nyanya sudah menyisihkan apa ya, ngeblok untuk tidak halusinasi atau ilusi, karena di sini soal the truth, mau banyak mau sedikit yang penting truth. Oke, sekarang duduknya yang enak dulu, pegang bendanya di tangan kiri ya, tangan kiri yang bawah. Nyanya pegang minyak kayu putih aja. Contoh-contoh minyak kayu putih. Ini contoh aja, pegang jadi bendanya di atas telapak tangan kiri, tangan kanan ditutup. Set. Taruh ke dekat dada dulu. Oke, taruh ke dekat dada dulu. Tarik nafas dulu, tarik nafas dalam. Buang perlahan. Tarikan nafas kedua, di dalam benak pikirkan seperti ini. Aku ingin berbicara dengan apa yang aku pegang. Tarik nafas kedua dengan pikiran, aku ingin berbicara dengan apa yang aku pegang. Taruh ke sini dulu ya, ke hati soalnya, unconditional love. Bukan ke sini, ya di sini. Ini yang paling murni soalnya. Aku ingin berbicara dengan benda yang aku pegang. Tarik nafas. Aku ingin berbicara dengan benda yang aku pegang. Buang nafas. Tarik nafas lagi. Aku ingin berbicara dengan benda yang aku pegang. Jangan lupa, jangan ekspektasi, jangan berpikiran, oke, gue akan dapat ini, itu jangan. Benar-benar unconditional love itu tidak pernah menuntut. Kita sebagai giver, pemberi. Aku ingin berbicara dengan apa yang aku pegang. Buang nafas. Tarik nafas sekali lagi. Buang nafas. Jangan dilepas dulu dari dada. Biarkan akselerasi dulu energinya benda tersebut dengan heart chakra. Dan nanti di sini akan ada sensasi-sensasi yang berbeda dari teman-teman. Direkam baik-baik apa yang mengalir. Kalau ada rasa pusing itu wajar karena sedang terjadi koneksi frekuensi yang berbeda. Ini biasa di awal-awal. Tapi kalau pusingnya makin menjadi, tolong agak dijauhkan dulu dari dada. Tarik nafas lagi. Buang lagi. Nah, udah agak mending pusingnya. Dekatkan lagi pelan-pelan. Aku ingin berbicara dengan benda yang aku pegang. Oke, okay. Jika sudah selesai, letakkan itu di depan kita.
tendanya sambil kita pegang-pegang, kita perhatikan dan sampaikan secara energi pikiran apa yang ingin kamu katakan atau perlihatkan ke saya. Fokuskan, fokuskan kepada benda tersebut, apa yang ingin kamu katakan atau perlihatkan ke saya. Kalau ada yang titik acna tengah keningnya cenot-cenot, itu bisa di, seperti yang tadi Kak Billy bilang di awal, videoku nyala. KPP on itu KPP. Oke. Kalau ada yang titik asnanya agak cenot-cenot, itu bisa bendanya bisa coba ditempelkan. Kalau nyanya sih nggak pernah ya. Tapi teman-teman bisa coba tempelkan sebentar biar nggak cenot-cenot. Oke. Setelah itu ya, gitu tempelkan. Bisa sambil pejamkan mata ya teman-teman. Nyanya akan buka koneksinya untuk teman-teman bisa mudah mendapatkan visual apapun langsung dari benda tersebut. Oke, sebentar ya. Kalau ada yang pengen nangis, silahkan nangis karena nyanya ngerasain kayaknya ada benda yang bawa kesedihan. Itu sedih banget itu. Tapi nggak tahu siapa. Tetap terus jangan panik kalau melihat visual-visual yang bukan milik kalian karena kalian sudah diberi kepercayaan oleh energi melalui benda tersebut sebagai perwakilan penerjemah. Tetap bertahan, jangan panik. Ingat, jangan panik. Nyanya sambil share energinya. Diperhatikan baik-baik, visual ataupun mungkin ada suara-suara, tapi biasanya visual ya. Karena lewat sanubari. Oke, luar biasa. Oke, dalam hitungan kelima, bisa dilepaskan dulu benda tersebut. Satu, dua, tiga, empat, lima. Bisa taruh dulu di meja, dilepas dulu, biar netral dulu. Kak Billy, nyanya mau nangis. Ayo, siapa tuh? Jadi gini Kak Billy, ini di luar dari dugaan. Sebenarnya benda-benda tersebut kan untuk melihat masa lalu. Mm-mm. Tapi ternyata ada yang terkoneksi dengan yang sudah meninggal. Mm-mm. Yang bilang kangen. Rindu. Okay. Dan itu perasaannya ingin menangis karena nyanya kan empath, meskipun nyanya nggak memegang benda, tapi nyanya mendampingi semua teman-teman di sini secara overall, aku langsung nangkep memang sinyal luar biasa sedihnya, pingin menangis karena rindu. Nyanya nggak tahu, mungkin teman-teman juga terlepas dari itu yang mengalami sensasi lain, visual atau apa, silahkan bisa di chat. Sehingga nyanya bisa juga membaca, selain tadi harus nanti teman-teman memfoto ya, dimention ya. Karena ini kan pengalaman untuk psikometri. Aku sengaja nggak connect. Karena nggak mau. Kamu. Tega kamu. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa kan kamu harus... Ini mana? Oke, teman-teman. Jadi tadi ada beberapa kejadian di luar dugaan. Sebenarnya benda-benda tersebut karena kita tidak berekspektasi, akhirnya mereka membuka energinya untuk bisa berkomunikasi dalam bentuk apapun.
biasanya benda yang kita pegang psikometri ini itu menunjukkan kejadian-kejadian di masa lalu ketika apapun orang tersebut masih hidup. Kalaupun sekarang masih hidup, biasanya kejadian-kejadian di minggu lalu, bulan lalu, apapun. Nah, tapi bagaimana jika benda tersebut adalah benda orang yang sudah meninggal? Baru malam ini kan ini namanya eksperimen, dalam arti ada kejadian di mana terjadi koneksi dari dimensi yang bukan dimensi manusia, berarti yang sudah meninggal. Dan itu kentang banget, karena Nyonya ngeliat dimensinya bukan dimensi sekarang, memang dimensi yang roh. Dan itu bilang kangen. Kayak gitu. Dan itu rasa ingin rasa ingin menangisnya itu luar biasa, teman-teman. Oke, Nyonya coba baca dulu chat-chatnya ya, teman-teman ya. Nah, untuk yang ada di sini, ada Ais, ada Pepe, ada Budi, ada Aka, ada Futri, ada yang mau ini enggak? Ceritain enggak? Apa yang dilihatnya? Boleh ya, ya? Boleh, boleh, silakan. Nanti yang dari kolom chat, lambaikan tangan aja, nanti aku akan buka. Sekarang yang udah dibuka, yang udah. Apa yang mau? Aku enggak. Ada Kak Ais tuh. Oke, silakan. Apa ya? Aku sih sebenarnya sedih gitu kan. Sedihnya banget. Tapi aku lihat soalnya cuman kayak ada hitam, terus kayak bukan api ya, tapi enggak kayak bentuk api banyak gitu, tapi hitam, terus dia kayak ngelambai, kayak narik-narik gitu. Dan itu sedih banget. Aku enggak tahu kenapa, tapi sedihnya banget gitu. Tapi aku nggak tahu itu sebenarnya apa. Pegang benda apa, Kak Ais? Aku pegang casing punya ponakan aku. Oh. Hitam terusnya api menangis. Bukan menangis sih, dia kayak mau narik gitu, kayak manggil. Kayak gini, apinya tuh kayak banyak kayak gini, terus kayak manggil gitu, kayak narik. Kayak ngipas-ngipas gitu, terus narik gitu. Oh, oke. Sekarang oke. Nah, ini adalah beberapa details dari benda untuk hal psikometri, Kak Billy. Kadangkala beberapa simbolik itu sulit diterjemahkan, dan itu bukan hal yang salah atau keliru ya, karena kembali lagi perlu pembelajaran. Nyanya sudah menerjemahkan, Kak Ais. Jadi benda tersebut itu punya ponakan. Ya, ponakan masih. Ponakan masih ada kan? Masih hidup ada. Kan? Oke. Okay. Jadi psikometri itu lebih ke clairvoyance, ke depan, future. Bukan ke belakang malah. Tapi ke future. Yang dialami Kak Ais ini ke future. Future yang dipegang bendanya adalah punya ponakan. Ini koneksinya adalah komunikasi antaramu dengan soul, jiwanya dari ponakan. Jiwa bahkan sudah tahu future itu akan seperti apa sebenarnya. Nah, sebenarnya ini adalah rambu buat kita, buat Kak Ais. Ponakan ini perlu dijaga. Karena ada beberapa perjalanan dalam hidupnya ke depan yang kemungkinan besar itu akan salah arah karena lingkungan. Akan menderita. Nah, melalui casingnya ini berusaha untuk dari masa depannya berusaha untuk memperingatkan perlu hati-hati kalau tidak mengalami penderitaan. Udah nangkep kan? Makanya dia sedih. Nah, rasa sedihnya itu dari jiwanya yang mengatakan sebelum kenapa-kenapa tolong bantu diarahkan, dijaga. Seperti itu, Kak Billy, Kak Ais. Biasanya kalau psikometri kita memegang benda yang terkoneksinya malah justru kepada jiwa, teman-teman, kepada soul, itu luar biasa. Mereka bisa menerjemahkan apa yang terjadi bahkan di masa depan, tanpa si fisiknya sendiri sadar. Makanya kalau Nyanya sendiri biasanya lebih seneng ngobrol, meskipun ngobrol itu lebih langsung kepada soul. Karena murni, langsung straight to the point, dan itu lebih enak gitu. Dan ini soul, kamu koneksinya ke soul, ke jiwa.
itu eksperimen yang luar biasa. Jadi sekarang udah rasa pingin sedihnya udah ada ya. Udah mulai turun sih tadi sampai nggak bisa ngomong sampai sesek gitu. Iya, seperti itu. Nah, itu ketika sudah diterjemahkan biasanya frekuensinya akan kembali normal karena pesannya sudah tersampaikan. Nah, inilah keunikan dari psikometri itu sebenarnya luas banget dan malam ini pembuktian dari energi tersebut tidak terbatas, teman-teman. Nah, kembali lagi ini, makasih ya Kak Ais ya. Terima kasih. Oke. Iya. Itu Kak Billy. Oke. Sekarang boleh lagi yang dari kolom ini aku yang tadi angkat tangan udah aku jadiin panelis semua ya. Sekarang siapa nih? Dapat. Aku enggak mau dengar cerita aku. Apa? Aku pegang minyak kayu putih. Oh, nenek-nenek emang megangnya kayu putih, jadi bukan sesuatu yang kurang ajar lu. Putri Fajar, silakan. Putri. Oh. Iya, Kak. Putri. Malam. Say hi dulu buat semuanya dulu. Hai. Hai. Oke, silakan Kak Putri di share. Silakan di share. Sebenarnya pas udah ngangkat ini udah kerasa dari awal. Nggak tahu dari awal tuh ngelihat ini kayak mana apa 1912. Terus pertama tuh ada rasa kayak energi kayak tenang, damai. Terus tiba-tiba ada ke switch, nggak tahu ada kayak pertengkaran. Setelah itu ada peperangan. Yang pas di energi pertengkaran dan peperangan itu rasanya nyesek berat di dada. Oke. Nggak tahu kenapa. Itu benda dari mana, Kak? Ini dari Eyang. Dari udah lama sebelum aku lahir. Peperangan nyesek ya. Dari tahun 1912. Kayaknya sebelum Eyang. Tadi dapat clue-nya 1912. Oke. Itu malah justru udah ada lemarinya sebelum, maksudnya sudah ada sebelum Eyang, ibaratnya itu sudah ada jauh sebelum Eyang sih, sekitar 5-10 tahun, 20 tahun. Karena usia Eyang, tahun lahir Eyang masih ingat nggak? Tahun lahir Eyang itu udah lama, sekitar tahun 30-an. Oke. Karena memang benda itu sendiri memang bilang dia dibuat itu sebelum ketemu sama Eyang. Dan jatuhnya ke Eyang karena memang ada temannya yang menawarkan soal lemari tersebut dan Eyang memang tertarik dan akhirnya dibeli. Tapi waktu itu bayarnya pakai uang kuno banget ya, zaman dulu akhirnya juga nggak tahu itu uangnya juga. Dan itu kesayangannya Eyang sebenarnya. Kemudian ketika perang itu, ada kejadian justru dari benda tersebut. Ini kan kamu lagi pegang bendanya ya? Iya. Oke. Ini hanya koneksi dari benda tersebut lewat energi kamu. Di masa perang itu sebenarnya banyak hal yang tidak diceritakan Eyang kepada anaknya ataupun cucunya ya. Mungkin anak sepintas. Tapi Eyang kayaknya pegang beberapa berkas penting yang harus disembunyikan karena waktu itu company dia nyebutnya company kayak gitu mencari berkas-berkas penting. Kayaknya Eyang juga bagian dari perjuangan di masa itu. Nah, ini kamu yang lebih mengerti mengenai sejarah yang kamu sendiriannya hanya menyampaikan apa yang diungkapkan secara energi lewat benda tersebut yang kamu sebagai medianya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau nyanya sendiri psikometri nggak perlu pegang benda, tapi dibantu dengan teman-teman sendiri ketika energinya selaras, nyanya bisa membantu menerjemahkan seperti yang jadi sama Kak Putri. Nah, buat teman-teman sendiri,
kejadian yang dialami Kak Putri ini, bahkan benda pun bisa merekam sejarah. Tapi kembali lagi, karena mereka diam di pojokan ruangan, mereka hanya bisa merekam apa yang mereka lihat. Ibaratnya seperti itu. Begitu, Kak Putri. Ada lagi yang mau disampaikan, Kak Putri? Ya, sih, Kak. Saya cuma mau bilang ketika saya kadang terlintas melihat benda atau melihat orang, itu terang kayak udah kayak, apa ya, Kak? Semacam kayak, udah kayak entah itu video, entah itu clue. Nah, itu saya terkadang masih, apa ya, untuk cara mengontrol. Itu yang terkadang masih belum bisa untuk mengontrolnya kayak gitu. Contoh nggak bisa mengontrolnya kayak gimana bolehnya ya tahu? Ketika ngelihat suatu benda atau orang, nggak dapat clue terlintas, terus entah itu dari masa lalunya ataupun dari masa depan. Nah, ketika istilahnya ada yang mau terjadi itu ke orang tersebut atau entah itu alam, itu kan bingung apa ya, nggak setiap orang bisa menerima apa yang saya tangkap dengan dari clue dari apa ya, asal visual ya visual. Nah, itu terkadang saya yang waktu sering pas kuliah itu saya sering pingsan karena pusing. Kan pusing setiap misalnya kalau ada contoh simpelnya pas ada bencana alam. Pas mau bencana alam terjadi tuh kepala tuh udah pusing berat kayak gitu. Terkadang sampai kalau udah bingung mau cerita ke siapa, ya udah langsung pingsan kayak gitu. Karena bingung kayak gitu. Itu adalah ciri khas dari seorang empath. Dan karena warna auramu warna hijau, empath berwarna hijau ini sangat fragile, teman-teman. Udah empath, auranya hijau di dalam dunia yang keras ini. Nah, bagaimana biar tidak terjadi lagi, Kak Putri? Kamu harus aura warna hijau ini juga punya sedikit ada masalah di heart chakra. Gampang nggak tegaan, kasihannya terlalu over, sehingga kamu seringkali malah justru dimanfaatkan orang kebaikan kamu. Nah, hal ini juga mengikis energi kamu sendiri. Nah, caranya gimana biar tidak terjadi lagi, kamu mesti mulai memaintenance energi kamu sendiri, karena empat aura hijau ini sangat fragile di dunia yang keras saat ini nih. Kayak gitu. Sebenarnya fungsinya apa sih seorang empat auranya hijau? Sebagai healer. Orang sakit, kalau kamu pegang, itu bisa membaik sakitnya. Orang punya masalah di dekat kamu, itu bisa tiba-tiba menemukan solusinya. Kayak gitu. Nah, caranya untuk bagaimana memanage-nya, mumpung ini sekarang lagi ngobrol sama Kak Putri, yang ajarin secara singkat untuk bisa men-shield energi kamu sendiri. Ketika meditasi, letakkan telapak tangan kamu di kanan. Sambil bersila, boleh. Dan telapak kiri ke atas ya, ke di paha atas. Jadi sorry, tunjukin. Jadi ketika sila, jadi telapak tangannya begini. Ini ya. Ini untuk yang empat aura hijau seperti Kak Putri. Telapak tangan. Ini yang kanan di dada, yang kiri. Yang kiri ke atas. Oke. Okay. Nah, setelah itu fokuskan seperti kesannya seperti meditasi, tapi sebenarnya itu mengatur energi dan pernafasan. Kita coba ya, Kak Putri ya. Teman-teman izin sebentar untuk membantu Kak Putri. Mungkin teman-teman bisa coba juga. Tapi ini untuk aura hijau ya. Oke. Okay. Tarik nafas, Kak Putri. Seperti biasa, buang lewat mulut. Sampai punggung kamu terasa rileks. Tarik nafas lagi. Bergetar ya tadi ya. Bergetar. Okay. Gitu. Buang lewat mulut, tarik nafas lagi. Sekarang bayangkan seluruh alam raya
yang berwarna hijau, hutan, pohon yang serba hijau, makhluk hidup, energinya keluar semua dan terkoneksi dengan muka putih. Selama ini tidak pernah dilakukan. Manusia pun itu terhubung dengan Tuhan. Kita lupa untuk mengkoneksinya, padahal mereka energinya luar biasa. Mereka nggak perlu ngelmu datang ke tempat-tempat sakral, mereka sudah punya energi yang besar. Itu yang sering kita lupakan. Tarik nafas lagi, Kak Putri. Buang nafas, bayangkan hutan, pohon-pohon di sekitar kamu untuk bisa terkoneksi. Energi penyembuh mereka akan mensupport energi harta chakra yang kamu miliki. Kalau yang agak pusing, maklumin ya. Oke. Sudah cukup, bisa buka mata, Kak Putri, silakan. Hal itu bisa kamu lakukan setiap harinya sebelum tidur. Hanya sebelum tidur. Kenapa? Karena hari-hari biasa kamu kan akan ketemu banyak orang, segala macam. Nah, itu adalah kuncian untuk menetralisir toksik-toksik yang biasanya mengganggu seorang empath aura hijau seperti kamu. Nah, untuk aura hijau empath seperti Kak Putri, dalam psikometri, ini akan rasanya tuh luar biasa. Kesannya menakutkan. Karena sensitif, jadinya tidak biasa melihat yang keras-keras. Orang-orang aura hijau ini nggak bisa melihat sesuatu yang cadas, kekerasan, pertengkaran. Gitu ya, Kak Putri, ya? Iya, betul. Nah, oleh karena itu, kamu lebih sering ngalah ketika orang lain memanfaatkan. Kamu terlalu baik, kamu malah ntar yang ada jadi babu lo. Hati-hati lo, babu hati, budak hati. Wah, udah jangan-jangan. Ya, kamu punya self value, punya nilai yang lebih besar dibandingkan toxic-toxic di luar sana. Gitu. Oke. Okay? Oke, kuncinya itu ya, setiap malam sebelum tidur. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Sama. Salim buat eyangnya. Oke, okay, ya, Kak Billy. Oke, Kak Mili, silahkan. Oke, ini yang udah kujadikan panelis, siapa lagi yang mau share? Masih dibukanya? Sorry, sambil di ini masih buka, bebas. Ini ke Windia, aku nggak ikut meditasinya, tapi kepala pusing. Iya, tadi Nyanya ngerasa makan dengan kepala yang pusing. Mohon maaf, itu karena Nyanya sedang akselerasi energi alam kepada Kak Putri, tapi juga langsung terkoneksi dengan yang memang auranya hijau. Karena di malam ini ada beberapa aura hijau yang memang Nyanya lihat. Meskipun kita tidak bahas aura ya, Kak Billy, ya, tapi kan ini bagaimana juga bentukan dari proses pembelajaran psikometri ini sendiri. Ya. Tunggu, coba. Siska, titik acna aku. Aku baru dengar ada titik acna aku. Diginiin, Kak Siska, diginiin aja nggak apa-apa. Yang titik acnanya kayak cenot-cenot atau kaku tuh, jadi tengah keningnya diginiin. Gitu. Oke, siapa yang mau share? Yang udah aku jadiin panelis? Halo, izin. Boleh, Kakak? Siapa yang ngomong? Kak Budi Wijaya. Hai, malam semua. Malam, Kak Budi. Ya, izin ya untuk sesi kali ini. Yang pertama boleh saya ceritakan sensasi yang saya rasakan itu pas pembukaan awal sinkronisasi energi itu pas pejamkan mata saya merasa diputar ke kanan. Nggak tahu nih kenapa. Kemudian baru megang benda, itu sensasi bendanya lebih dingin daripada biasa. Apakah tubuh saya ini memanas atau memang energinya merasa dingin? Memang dingin. Itu kebetulan baju dari adik saya yang baunya ada, kemudian masih merasa dingin juga, padahal suhunya di rumah biasa saja. Boleh tahu nggak kenapa baju adik yang dipinjam?
karena kebetulan adiknya nggak ada di rumah, kemudian bajunya ada di gandum bekas. Oke. Jadi ya, bendanya itu dingin. Terus siapa lagi? Terus tadi iseng nyobanya pas sesinya apa namanya yang tadi untuk sinkronisasi untuk aura hijau itu juga sama sensasinya diputar ke kanan juga, padahal kursinya diem, rasanya diputar ke kanan. Gitu. Emang daerah kanan di rumah kamu itu ada apa, itu kebun atau apa gitu daerah sana, boleh tahu nggak? Pintu. Pintu itu arahnya kemana? Ke jalan. Jalan raya? Iya, jalan raya. Arah luar, karena memang nature kan udara luar. Sebenarnya itu lebih ke energi kamu sendiri sudah terkoneksi, dan itu seperti mencari kutub yang tepat hubungannya dengan nature. Kayak gitu. Nah, dulu waktu usiamu muda, ini ya, Nyanya boleh sedikit share, usiamu muda ini waktu masih ABG-ABG-nya senang mencari ilmu spiritual. Warnanya ungu, auramu. Aduh, jangan. Bentar ya. Bangun. Ada yang bangun. Itu seri-seri. Dulu. Dulu. Tapi jika terus ditelatenin kemarin-kemarin itu setelah dengan pembelajaran hidup segala macam, itu bisa menjadi hijau. Sebenarnya sudah ke arah hijau. Tapi masih antara ungu dan hijau. Kayak gitu. Karena saat ini saya belajar healer, pranam. Iya, benar kan? Berarti hijaunya itu. Nah, kayak gitu, Kak Billy. Nah, untuk prana sendiri itu juga bisa mempengaruhi seperti yang tadi kita udah bahas sih, di teori kan itu ada prana. Nah, itu juga bisa sangat membantu dalam psikometrik. Gitu, Kak Billy. Nah, kalau mengenai tadi benda dingin, jaket adik itu dingin, ada visual-visual lain tidak? Boleh di-share? Saya lebih lihat sosok adik, kemudian hutan, dan sosok tinggi besar warna mata merah. Matanya warna merah. Melihat saya. Seperti itu. Nggak tahu dia sangat expert. Apakah jaket tersebut pernah adik-adik pergi naik gunung? Iya. Ini jaket mapala adik saya. Oh iya, pantesan. Jadi jaket itu cerita. Jadi buat teman-teman, ya itu sebenarnya nggak melototnya sendiri lebih ke simbolik bahwa jaket tersebut pernah digunakan adik pergi ke hutan, dan memang di hutan tersebut seperti ada penunggunya yang memang tidak suka ada manusia di sekitar. Sebenarnya lebih ke situ sih, tapi it's a good step sih, Kak Billy, Kak Budi, yang kamu lakukan psikometri pertama kali sudah seperti itu, berarti secara tahapannya sudah sesuai. Dan juga teman-teman di sini. Kayak gitu. Dan juga teman-teman juga jangan khawatir. Selesai dari webinar ini, sudah punya istilahnya password untuk psikometri. Nyanya cuma ngasih satu bibit kecil aja energinya. Dan itu tergantung dari teman-teman bagaimana maintenance-nya. Disiplinnya. Kayak gitu. Gitu, Kak Billy. Silakan Kak Billy. Makasih ya, Kak Budi ya. Makasih. Oke, kasih Kak Budi, silakan. Kak Billy. Oh, Yuni. Kak Yuni tuh. Gustio. Hai, Kak. Hai, Kak Yuni. Halo, teman-teman semua. Mau sharing kalau saya justru waktunya sama teman-teman mulai megang itu saya tidak mendapatkan penglihatan jam, ini jam suami saya, cuman saya ngerasain kedua tangan saya bergetar, jadi kayak tangan saya bilang ngerasain semua emosi teman-teman yang ada di yang lagi megang barang, jadi kayak gemeter gitu aja, jadi nggak dapet justru yang saya pegang justru emosi teman-teman keseret semua kayak merinding gitu, kedistraknya di situ. Jadi aku lepas, jadi kayak ya gemeter aja di kedua tangan ini, karena dan ini kedutan semua di wajah, jadi nggak dapat bandanya, justru dapat emosi dari kayak teman-teman yang ada di sini gitunya. Sorry Kak Billy, sebelumnya Nyanya mau bicara dulu dengan Kak Yuni. Kak Yuni, untuk novel member Soul Evolution Project di
itu levelan frekuensinya sudah di-tune in untuk urusannya evolusi. Sorry Kak Billy, Kak Yuni adalah dari novel member untuk Urban Monk, jadi memang secara energi koneksinya sudah ke semesta. Jadi sudah bukan lagi personal, Kak Yuni. Yang kamu ngalamin ini sudah bukan lagi personal, karena efek domino. Ya gitu. Kalau memang sudah terkoneksi dengan yang namanya novel member, itu sudah tidak urusannya personal. Karena itu akan beres dengan sendirinya ketika kita bisa manfaat dengan sekitar kita. Apa sih novel member, gue nggak ngerti. Ya ini makanya gue lagi kasih tau Kak Yuni, teman-teman. Jadi Kak Yuni ini perjalanan hidupnya sedang nyanyi buat novelnya. Dah, gitu aja. Jadi ini kasus yang berbeda sih. Jadi yang dialami Kak Yuni, teman-teman, itu sangat sensitif terhadap teman-teman semua di sini. Gitu. Jadi itu bukan bukan waktumu untuk personal sebenarnya. Dan dirimu juga mengenai jam itu sendiri itu salah pegang benda. Nah, ini dia kuncinya, teman-teman. Siapa nih di sini yang pegang jam tangan? Oke, Kak Yuda pegang jam tangan ya. Oke, teman-teman, pegang jam tangan sebenarnya itu agak-agak PR ketika psikometri. Nah, ini nggak apa-apa. Ini jadi nyanya baru tahu ketika kita terjun langsung. Pegang jam tangan itu adalah time and space. Dan ini masalahnya psikometri. Setiap orang energinya beda-beda. Ada bahkan yang punya bibit dia time traveler, dia bisa ke masa lalu, pindah astral. Time traveler bukan lagi psikometri, bukan lagi disamperin si benda tersebut untuk bercerita, tapi dirinya pergi ke masa itu agak bahaya sebenarnya pegang jam. Kayak gitu sebenarnya. Nah, itu dia Kak Yuni. Coba kamu nggak pegang jam, pegang yang lain. Mungkin agak lebih baik sebenarnya. Makanya nyanya pegangnya minyak kayu putih. Itu yang kelihatan gambarnya yang punya warung, ternyata belum bayar bon-bon minuman-minuman yang datang. Jadi lucu kayak gini kan, kayak gitu pegangin dia, ternyata langsung yang punya warung, ternyata dia nerima bon-bon belum dibayar, katanya nanti aja minggu depan gitu. Kan besoknya mau cross-check, bener nggak tuh? Kayak gitu sih. Terus sih, sebenarnya psikometri itu tidak melulu hal yang serius, karena profesi kita bukan detektif, profesi kita macam-macam. Tapi dari hal-hal yang ringan, itu akan terus semakin dalam, semakin tajam, teman-teman. Dari hal-hal yang ringan. Oke, Kak Yuni, kalau mau psikometri, kita pakai jam tangan dulu. Benda yang lain. Oke? Oke. Kasih Kak Yuni. Silakan Kak Billy. Oke. Bentar ya. Kak Yuda, ada yang mau disampaikan ya? Dari tadi ini raise hand soalnya Kak Billy. Kak Yuda. Yuda Heka. Oke. Let me check. Halo Kak Billy, Kak Citra. Hai Kak Yuda. Ya, jadi kalau aku boleh sharing, perasaan di awal sebenarnya ini mungkin lebih keselarasan saya dulu. Sempat kayak ada keinginan dari diri saya sendiri untuk, ayo Yud, kamu bangun koneksi dengan benda ini, gitu. Jadi ketika di awal, saya sempat butuh waktu untuk bisa terkoneksi juga dengan jam. Terus saya coba untuk lebih tenang, saya coba untuk tarik nafas, kemudian sambil saya juga coba taruh tangan saya juga ke dada gitu, kemudian saya sempat ngerasa ada, ini sama kayak Kak Yuni, saya sempat lebih ke perasaan kayak sesak, kemudian kayak di area tangan, saya ngerasa di benda ini agak hangat ya gitu. Padahal saya lagi duduk di depan kipas angin gitu, tapi saya ngerasa kayak di tangan saya ini terasa hangat dan sedikit ada visual tapi samar seperti ada pemberian gitu. Jadi ada penerimaan dari satu orang ke orang yang satu, itu aja sih, tapi itu hanya sekelebat. Terus yang agak anehnya ketika tadi ada proses diskusi, saya coba untuk membangun koneksi lagi dengan jam ini, tapi yang anehnya saya kayak ngerasa kepala saya tuh pusing dan kayak apa ya, kayak naik gitu. Naiknya tuh gimana Kak Yuda maksudnya?
Jadi kayak kayak ditarik gitu ke atas gitu. Oh. Dan perasaan ini jujur ya Nyah, kayak ini pernah terjadi sih sekali. Saya kan kebetulan praktisi di psikologi. Saya pernah melakukan namanya touch for health, di mana saya mencoba untuk memberikan sentuhan di satu titik sambil melakukan relaksasi. Mm-hmm. Saya coba sugesti juga, dan itu sempat terjadi, tapi itu lebih kuat rasanya, sampai kayak ngerasa saya kayak ditarik banget ke atas, dan itu baru pertama kali saya ngerasain, dan ini kali kedua tapi levelnya lebih rendah sih gitu. Oke. Okay. Dirimu pernah ngeliat, Yuda pernah ngeliat badan sendiri nggak sih pas lagi tidur? Badan sendiri? Atau pernah lagi ngimpi terbang? Ngimpit pernah. Oke. Kak Yuda, dirimu ini sebenarnya sudah bisa di titik astral projection. Jadi yang terjadi ketika memegang benda untuk psikometri sudah bukan bendanya yang memberikan translasi ataupun penerjemahan, tapi dirimu kesadarannya itu sebenarnya sudah bisa untuk masuk ke situasi dari apapun yang terjadi di benda tersebut secara soul. Karena auramu sendiri juga warnanya ungu, itu astral projection-nya juga sudah kelihatan benernya yang lihat. Jadi untuk orang-orang yang sedang melakukan psikometri, ketika dia ternyata tanpa disadarin punya kemampuan sebenarnya ada bibit untuk astral projection, biasanya terjadi seperti Ayuda ini. Tiba-tiba ketarik. Padahal mau lihat benda. Tapi dengan adanya kesadaran ini, setidaknya sudah bisa body mind soul-nya lebih tahu kayak gitu. Kalau pegang benda psikometri itu si bendanya yang memancarkan. Tapi bawaanmu pegang benda itu untuk psikometri bukan memancarkan, tapi justru menuju ke situasi benda tersebut. Nah, ini biasanya istilahnya ya dimulai dari astral projection yang kemudian jadi remote viewing di masa lalu, bisa menjadi retro connection sebenarnya kayak gitu Kak Billy. Jadi yang dialami Kak Yuda ini sebenarnya bisa seperti retro connection karena punya bibit astral projection. Auranya Kak Yuda warnanya ungu ya, by the way. Kayak gitu. Jadi bisa masuk ke kondisi di masa lalu gitu ya. Bisa kalau dilatih. Cara melatihnya gimana ya? Cara melatihnya, masalahnya topiknya malam ini bukan itu. Nanti ya. Itu lebih advance lagi, kasihan nanti teman-teman kan itu lagi pas psikometri. Cuma teman-teman balik lagi ketika kita lagi eksperimen mengenai psikometri, maka banyak ya itu tadi di teorinya yang munculkan, banyak situasi-situasi muncul yang baru sebagai hipotesa. Dan ini penting, tetap penting. So, Ayuda ada yang lagi mau disampaikan ke semuanya? Kalau saya sendiri sih, memang yang menjadi ketertarikan saya adalah melatih kepekaan atau intuisi agar mendukung juga untuk profesi saya agar bisa lebih menentukan gitu. Kadang-kadang kalau kita hanya menggunakan logika aja, kadang-kadang bisa kurang tepat gitu. Nah, dalam hal ini saya benar-benar excited banget pengen melatih intuisi di sisi lain agar bisa lebih tepat juga dalam melakukan pendekatan juga ke orang lain. Itu sih. Iya sih, betul. Bisa kok, masih bisa. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi untuk mengenai tadi request-nya Kak Yuda ya. Siap. Ya, terima kasihnya. Kak Billy, itu tadi share dari Kak Yuda dan teman-teman. Mungkin Kak Billy bisa dilanjut lagi. Oke. Jadi Nya. Sama-sama. Tadi hilang Nya. Oke. Jadi teman-teman sebenarnya kita nggak bisa mematokkan satu kemampuan itu cuman satu gitu. Misalnya kayak psikometri gitu, psikometri aja tok hanya memegang benda doang. Sebenarnya itu bisa bercabang kan, maksudnya kayak kita tuh punya
keahlian tuh nggak cuman jago nyanyi doang gitu. Mungkin kita juga pintar nulis, mungkin juga kita suka nari, mungkin kita juga pintar acting gitu. Jadi begitu juga psychic abilities gitu. Dan itu bisa mencar kemana-mana dan juga bisa menjadi kecabang-cabang yang lain. Sementara itu kan banyak sekali ya istilah-istilah. Kayak tadi psikometri bisa aja disebut sebagai clairvoyant gitu kan. Psikometri disebut clairvoyant yang memiliki kemampuan recognition. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah terpaku dengan istilah-istilah ya. Ini hanyalah terms yang kita gunakan untuk menjelaskan tentang sesuatu. Artinya ketika kita mempelajari sesuatu, misalnya tadi ya, tadi ada yang nanyain ke aku, Kak, kelas telepati kapan gitu kan? Belum, mungkin nanti ada. Tapi sebenarnya basic-basic yang kita pelajari di kelas ini atau di recognition, premonition, semua tuh connected semuanya gitu, seperti itu. Artinya jadi teman-teman dalam melihat kemampuan ini nggak cuman kepatok satu istilah aja. Sebenarnya semuanya tuh saling terhubung sih gitu, seperti itu teman-teman. Dan ada 6 peserta yang resen, Kak Billy. Iya nih, gue nggak boleh ngomong kayaknya, ya udah deh. Nggak boleh, nggak ada yang bisa anda aja. Kamu jangan baper dong. Oke. Okay. Kamu harus pegang dong bonekanya. Gimana sih? Aku kan pengen tahu kamu dapat psikometrinya apa. Mana sih? Itu boneka buatan Italinya. Itu boneka dari tahun. Jeprilianin mau bertanya. Oke, sebentarnya aku akan membuka dulu yang udah ada di sebagai panelis dulu ya. Jadi yang baru-baru tunggu dulu. Aku akan membuka dulu. Di sini ada Rika Nathan, ada Maria Dewi, ada Dewa Ayu. Which one first? Aku nggak tahu. Nih udah angkat tangan duluan nih Miftakur Rohman. Oke. Miftakur, aku admin dan silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Maaf, bisa dengar suara aku ya? Clearly. Silakan, jelas. Oke. Tadi pas saya kan pakai ininya ya, gantungan kunci. Cuma pas saya pegang itu, pertama itu emang di sini berasa nyut-nyutan. Terus pas memejamkan mata itu gambarnya tuh segitiga, terus seperti ada gunung seperti muter-muter seperti gunung, terus ada aura hijaunya gitu, terus nyalur ke dadaku tuh berdebar seperti itunya. Oke. Boleh tolong dilihatkan bendanya ke monitor? Oh, kawaii deh. Sinyalnya sudah mulai. Boneka. Boneka gantungan kunci. Superman apa-apa nggak tahu ini. Saya beli kemarin. Sorry tadi nyanyi sempat hilang sinyal, jadi agak kepotong baru dengernya cuma di segitiga. Tadi gimana? Boleh diulang lagi, Kak? Iya, pas saya rasa itu di asna saya itu seperti berdenyut seperti itu kan, pas memejamkan mata itu ada seperti gambar segitiga, terus ada bukit-bukit kayak gunung, cuma ada aura hijaunya berkobar gitu. Nah, langsung di situ nyalur ke di jantung aku tuh berdebar seperti dunia. Oke. Boleh dideketin lagi ke monitor enggak? Jadinya mau ngeliat bendanya soalnya. Itu boneka apa sih? Lebih nempelin lagi ke boneka apa sih, gantungan apa sih? Gantungan kunci gitu, Superman. Superman kayak gantungan kunci gitu. Superman Korea kayaknya. Oke. Jadi cuma ngeliatnya segitiga, terusnya gunung, dan? Dan aura hijau berkibar seperti itu.
menyala-nyala seperti itu. Kayak api, tapi api warnanya hijau seperti itunya. Nggak tahu kenapa kok nyanya malah justru untuk psikometri terhadap benda tersebut nggak terkonek. Tapi kamu terkonek sama diri kamu sendiri. Ada hal-hal yang perlu lebih didalami atau dipelajari mengenai dirimu sendiri. Seperti itu. Karena, oh iya. Belakangan kemarin itu seperti saya itu kalau mimpi terbang kan udah sering seperti itu kan, kayak namanya seperti yang sebelumnya tadi audiens sebelumnya. Nah, tas pas beberapa hari kemarin itu seperti punggung tulang sumsum belakang saya itu seperti disuntik seperti itu. Disuntik habis itu seperti nyawa saya itu dipaksa dorong keluar, pas keluar itu saya melihat semuanya tuh putih semua seperti itunya. Nah, itu kan pas pertama kali mengalami hal seperti itu, tak kirain saya mau sakaratul maut apa mau kerasukan apa seperti apa ya. Habis itu saya balik lagi ke dalam diri saya seperti itu. Itu maksudnya apa ya? Itu sebenarnya dari soul-nya sendiri mau mengungkapkan ada yang perlu dikoneksikan lagi body mind soul. Makanya kenapa muncul segitiga dan sekarang background kamu sendiri kan itu segitiga semua tuh, lihat deh. Ada rumus-rumusan, terusnya ada kotak. Itu sebenarnya simbol dari jiwa kamu sendiri mencoba untuk berkomunikasi dengan kamu higher self. Body mind soul. Dan itu gambar cara di... berkomunikasinya seperti apanya? Kunciannya pelajarin sama sih, kunciannya sama pelajarin soal heart chakra karena tadi ada warna hijau juga kan, itu yang perlu digali lagi kayak gitu. Mengenai heart chakra itu diperdalam lagi, di googling baca aja itu mengenai heart chakra kayak gimana. Dan juga jangan takut untuk mencintai diri sendiri, kamu agak kurang self love-nya, ini agak kurang. Banyak mendemnya, di banyak mendem perasaan ini juga itu bisa jadi self sabotase teman-teman untuk heart chakra. Kok kamu ketawa sih? Biarin aja ya, kalau kamu dihina mah. Kalau ada yang hina kamu perempuan, biarin aja, nggak penting. Kamu harus menghargai diri kamu sendiri. Kayak gitu. Oke. Masih ada, belajar itu tidak harus di dalam kotak. Karena background di ini kamu juga masih terpatri di dalam satu kotak. Tidak ada salah yang benar dalam belajar. Nanti yang menentukan itu adalah body mind soul kamu sendiri, koneksinya dengan alam di situ. Oke, gitu Kak Billy. Jadi untuk Kak Rohman sebenarnya bukan bendanya, tapi ini kembali lagi tadi. Kitanya harus diri ya. Betul, itu dulu. Itu dulu yang perlu dirapikan dulu. Oke. Aku nambahin. Aku nambahin buat buat Kak Rahman. Jadi aku sih tadi sebelumnya nyanya bilang there is something dengan background. Aku juga udah notice ini sebenarnya alam bawah sadar kamu itu sebuah simbol di background kamu. Kenapa kamu memakai itu sebagai background? Itu sebenarnya keinginan alam bawah sadar kamu. Itu bisa merefleksikan alam bawah sadar kamu secara nggak langsung gitu. Dan juga buat teman-teman sebenarnya hal keseharian kita itu semuanya bisa dianalisa sebenarnya. Kalau kita melihatnya dari segi simbol, meaning, analogi, metafora, it's all reflected in our daily life gitu. Tanpa kita sadarin. Kalau kita ngomongin soal alam subconscious ya. Gitu. Jadi segala sesuatu apa yang kita letakkan di background kita, coba aja teman-teman lihat lagi yang lagi nge-zoom di sini background-nya, kenapa sih milih kayak Rika, kenapa sih milih antariksa gitu kan, luar di itu ada dunia gitu. Kalau kita mau sedikit bermain-main dengan simbol dan mencari tahu. Kadang-kadang kita tuh clueless kan. Kadang-kadang tuh teman-teman tuh clueless. Kayak, maaf ya, malas untuk cari tahu sendiri apa yang terjadi di diri teman-teman. Selalu seeking for the answer out there, gitu. Menurutku, bagaimana teman-teman bisa berkembang secara
analisa berpikir dan juga intuisinya. Maksudku gini, ketika kalian akan menggunakan intuisi kalian untuk mencari informasi di luar sana tentang diri kalian, kalian harus bisa melatih intuisi kalian. Kayak psikometri sendiri. Psikometri sendiri itu ketika kalian ingin membaca sebuah benda, kalian harus terbiasa dengan benda tersebut. Artinya misalnya pulpen gitu ya. Misalnya ini pulpen. Kalian harus bisa terbiasa mengobservasi dengan detail tentang material ini. Yang paling basic adalah observasi detail dulu. Ini apa? Ini terbuat dari apa? Kemudian ini sudah berapa lama aku miliki atau teman kamu miliki dan sebagainya. Dari sana, semakin dari sana kamu observasi, latihan terus setiap hari, dan juga tidak memberikan batasan benar dan salah. Apakah ini benar? Apa yang muncul di pikiran saya? Apakah ini salah? Apakah ini iya? Apakah ini tidak? Udah, let it loose. Semua informasi yang muncul di kepala kalian, anggap aja benar semua. Karena itu akan melatih intuisi kalian. Jadi berpikir fokus, apa seperti itu, trust yourself dulu aja. Jadi aku melihatnya pattern teman-teman ya. Pattern teman-teman desperately try to seek answers, tapi nggak mendengarkan intuisi kalian. Jadi harus nungguin dulu nih dapat kesempatan dari ahli spiritual atau anak indigo. Harus nunggu dulu, tapi mungkin ada baiknya kalau teman-teman into this kind of thing, this spiritual kind of thing, dan ingin tahu tentang, ingin melatih intuisi, ada baiknya kalian bisa memulai dari sekarang. Mulai melihat segala sesuatunya dari segi interpretasi kalian sendiri. Jangan takut salah gitu. Udah berinterpretasi aja terus. Aku yakin sih nanti akan ada waktunya di mana itu akan mengkerucut dan juga menjadi meyakinkan diri kalian yakin sama intuisi kalian gitu. Maksudnya dengan seperti itu kalian akan grows gitu, akan bertumbuh intuisinya seperti itu. Jadi buat, karena aku suka kasihan lihat teman-teman yang clueless, benar-benar totally clueless tentang apa yang harus dilakukan. Padahal jawaban itu kita hanya sedikit perlu membuka sedikit demi sedikit setiap hari gitu. Intuisi kita, cara pandang kita terhadap segala sesuatu gitu. Karena aku pernah lihat bahwa kayak kenapa sih kita setiap hari ketinggalan dompet kita, atau kenapa sih setiap hari kunci kita sering hilang, atau kenapa sih setiap hari kita suka kesandung. Actually itu bukan hanya karena random action, random kejadian. It has something to do with your life. It has something to do tentang apa yang harus kamu lakukan. Kalau kamu teliti lebih dalam lagi, hal-hal seperti itu tuh memiliki makna yang sebenarnya apa yang universe, semesta pengen kasih tahu ke kalian. Sesimpel itu gitu. Yang ku lihat ya. Jadi percayalah intuisi kalian, trust yourself dulu sih. Baik untuk psikometri, buat nanti precognition, premonition dan sebagainya. Kalau kalian awalnya udah deny atau nggak percaya atau setengah-setengah, ya nggak akan bisa mantep istilahnya gitu. Silakan selanjutnya, Nyanya. Aku terpukau dengan ungkapan Kak Billy, luar biasa teman-teman. Ada Wahyu Pradana, ada Philip Cuaca. Siapanya Ricky Cuaca nih? Oke, mau yang mana dulunya? Bebas. Ada Dominikus juga nih tadi. Ini mini. Boleh, bebas. Ini mini mainimu. Oke, Dominikus. Silakan. Oh iya, cek apa suara saya masuk ya? Jelas. Merdu, masuk. Oh iya. Salam Rahayu, selamat malam Nyanya dan Kak Billy dan teman-teman semua. Jadi saya Dominikus Bintang dari Jogja, dari Klaten. Saya mau cerita sedikit tentang tadi di sesi psikometri. Jadi yang saya pegang
itu adalah foto dari cewek saya ya. Oh. Kemudian dari foto ini saya dalam kondisi yang memvisualisasikan, maksudnya kosong dan rileks, itu dapat visualisasi cewek berjilbab. Nah, kalau yang saya rasakan sih, cewek ini kayak bilang, ini ya mbak, dan saya kebetulan berpikir, oh mungkin ini yang ngasih. Nah, saya mau cross-check apa itu memang benar seperti itu. Karena saya juga kebetulan sebenarnya percaya nggak percaya tentang hal-hal seperti ini. Kemudian yang kedua, yang lebih mau saya tanyakan, itu setiap saya melakukan hal-hal semacam meditasi, hal-hal semacam spiritual, entah ketika saya melatih silat atau karate, kebetulan saya juga ngelatih di situ, tangan dan gerakan saya ketika meditasi, itu bisa tiba-tiba bergerak seperti gerakan yang tidak familiar, seperti gerakan saya. Bahkan di pelajaran silat pun, atau pelajaran karate tidak ada seperti itu. Nah, itu yang mau saya tanyakan sebenarnya. Itu dulunya. Terima kasih. Pertanyaan lagi. Jadi yang dialami itu ketika sedang melakukan, ketika sedang mengajarkan sila tersebut, atau sebelum, atau di saat, atau sesudah? Boleh lebih detail lagi. Oh, detailnya itu seperti dorongan ketika diam fokus. Jadi ketika benar-benar gerak tahap meditasi, jadi diam gitu, tiba-tiba tangan contohnya langsung gerak seperti ininya tanpa saya inginkan ya. Nah, langsung gerak, langsung ke arah gerakan-gerakan yang belum saya pelajari juga gitu. Oh, oke. Kalau itu lebih terkoneksi ke jiwa ataupun higher self, jiwa tertinggi kita, yang lebih sadar, yang bahkan lebih sadar daripada kita secara fisik, itu biasanya sudah terkoneksi dengan alam. Jadi gerakan tersebut sedang mencari energi yang selaras untuk apapun yang sedang Kak Dominikus sedang lakukan. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi jiwamu ini mencari akselerasi yang sesuai dengan alam. Jadi kayak medan apa magnet tapi nyari ininya apa kayak mencari apa lagi jadi GPS. Cari frekuensi yang pas gitu atau? Iya, cari frekuensi yang pas seperti itu. Nanti lama kelamaan kalau sudah sadar ini dan sudah lakukan itu tidak akan terjadi lagi sebenarnya. Oke. Karena masih yang dialami lebih ke jiwa membantu rasa untuk bisa menemukan. Tapi ketika mind sudah kuat, itu tidak akan terjadi lagi. Gerakan-gerakan fisik itu tidak akan terjadi lagi. Kayak Profesor Xavier, dia cuma duduk di kursi rodanya, tapi satu ini bisa luluh lantak hanya dengan pikirannya aja. Kayak gitu. Itu sih teman-teman, Kak. Jadi itu nggak apa-apa, itu adalah proses. Oh, jadi itu bukan satu yang abnormal atau malah didiamkan saja gitu ya, Kak? Enggak, proses. Proses itu. Oke. Okay. Sama satu lagi, kalau boleh. Ya. Oh ya. Ini saya nyatet, jadi saya lihat dulu. Udah siap saya, loh pertanyaan. Jadi kan ada tiga pertanyaan tentang yang cewek berkerudung itu. Yang kedua tentang yang ketika meditasi, yang ketiga tentang saya itu berkali-kali didatangi orang-orang bermasalah. Jadi saya merasa lama-kelamaan merasa kalau saya menjadi magnet untuk orang-orang yang bermasalah. Baik yang mereka ceritanya mau bunuh diri, self-harm, broken home, dan mereka semua kalau dari kesaksiannya mereka, mereka nyaman sih ke cerita ke saya. Terkadang itu menurut saya pribadi menyita waktu dan waktunya nggak sedikit malah banyak. Ya, paham. Nah, saya rasakan Nyanya kayak udah guru spiritual gitu ya. Oh, iya. Nah, mungkin menurut Nyanya itu bijaknya baiknya diladeni atau tidak atau gimana ya? Kadang
sangat menyita waktu karena kesibukan harian kan. Ya, gitunya. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Bintang, terima kasih share ya. Nyanyi akan berusaha share apa yang bisa membantu dirimu juga mengenai hal ini. Mengenai itu ya, attraction itu ya, magnet itu ya, apalagi ketika Kak Bintang sedang dalam proses akselerasi. Itu biasanya akan terjadi tabrakan-tabrakan di mana ketika belum selaras, itu memang akan menarik yang seperti itu. Tapi balik lagi, bukan kesalahanmu juga, dan juga bukan kekeliruanmu. Karena kembali lagi semuanya proses. Di sini adalah di mana Kak Bintang bisa mulai tahu standar frekuensimu ini di mana. Karena kalau tidak nanti akan drowning. Sementara orang tidak semua orang mau berenang. Maunya digendong ketika berenang. Itu kan PR. Sementara Kak Bintang ini maunya ngajarin berenang. Biar berenangnya rame-rame. Kan lebih seru sebenarnya. Nah, teman-teman di luar sana juga buat Kak Bintang, untuk hal-hal seperti ini, terkadang banyak sekali kita sebut, ini di luar dari topik sedikit, tahu ya Kak Bili ya, tapi ini kuncian juga buat teman-teman menemukan dirinya ketika akan melakukan psikometri. Di luar sana banyak energy suckers, energy vampir, energy suckers, energy vampir adalah yang artinya orang-orang yang secara frekuensi, secara aura, secara energi tidak mampu memproses energinya sendiri. Sehingga mereka seperti laron yang mencari cahaya. Nah, Kak Bintang ini istilahnya seperti cahaya dikerubungin. Nah, sebenarnya kita bisa menyiasati ini dengan mengetahui your own self value, mengetahui nilai kamu sendiri sejauh mana kamu bisa menolong orang. Okay. Karena mungkin kita menolong orang di awal, tapi lama kelamaan mereka jadi tergantung, Kak. Nah, sebenarnya justru itu kita menjerumuskan. Kita menjerumuskan orang yang kita tolong. Terkadang kita ketika menolong seseorang, kita jangan sampai menginterupsi terhadap pilihan-pilihan hidupnya. Karena nanti akan nambah karma baru kita lagi. Jadi kita kasih deadline. Oke, gue bantu dia. Cukup kasih rambu-rambu ini. Salah gue di sini. Ini ya. Kurang lebih jalan keluarnya kamu yang memutuskan. Tapi kalau dia balik lagi, jadi kayak bebel. Udah dibantuin, masih bebel. Itu sudah bye. Karena kamu harus punya standar saklek ketegasan terhadap energi kamu sendiri, bukannya pelit, tapi di luar sana masih banyak orang yang butuh bantuan kamu juga, Kak Bintang. Kayak gitu. Okay, hanya karena satu orang yang energi saker ataupun energi vampir, kamu jadi mengorbankan banyak orang, puluhan mungkin ratusan, mereka jadi tenggelam hanya karena kamu menolongin orang satu belajar berenangnya kagak bisa, kayak gitu. Jadi tapi ngerti kan maksudnya, ngerti kan? Iya. Yeah. Pahamnya. Ya, karena dirimu harus bisa men-save energi kamu karena kamu baterai. Ibaratnya baterai itu nggak boleh karatan. Kayak gitu. Ya buat teman-teman, baterai itu nggak boleh karatan ya. Oke ya, ngerti ya Kak Bintang ya. Oke. Kak Bintang, aku siap. Nanya dong. Terima kasih. Kak Bintang tadi sempat ngomong di depan. Kak Bintang, tadi sempat ngomong di depan. Kalau nggak terlalu percaya juga dengan hal-hal kayak gini. Iya. Hati-hati loh. Itu bisa menjadi sebuah blockage. Sebuah hambatan buat kedepannya. Maksudnya di satu sisi, mungkin sebenarnya Kak Bintang itu nggak tulus ngomong kayak gitu. Cuman ada rasa apa ya, ada ego, apa ya, ada sesuatu yang membuat diri Kak Bintang itu mengutarakan itu. Tapi sebenarnya sih bukannya nggak percaya gitu, bukannya nggak percaya, cuman rasa tidak yakin. Dan kalau salah, kalau tidak benar jadi salah gitu. Maka itu Kak Bintang mengutarakan ya nggak percaya-percaya amat sih gitu. Karena Kak Bintang basically
you're afraid to be wrong gitu. Yang mana sebenarnya di sini itu di dunia spiritual itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kayak gitu. Dan aku curiga it's about life purpose-nya Kak Bintang gitu. Nanti teman-teman ada lagi nih kelas tentang life purpose. Gini, jangan-jangan benar sih yang dikatakannya, tapi aku lagi ngelihat okay. Orang-orang itu sebenarnya apa yang membuat mereka attracts ke Kak Bintang itu sebenarnya it's about you. Sebenarnya it's about you karena Kak Bintang sendiri yang mengattracts mereka. Jadi ada sesuatu tanpa sadar. Benar. Jadi ada sesuatu di diri Kak Bintang yang menarik mereka, yang menarik energi-energi negatif. Bukan tematik tiap orangnya, bukan permasalahan tiap orangnya, tapi needy, kebutuhan. Mereka adalah orang-orang yang butuh, they need someone untuk hear their problem. Jangan-jangan sebenarnya Kak Bintang itu sebenarnya membutuhkan itu, orang untuk mendengarkan pertanyaan-pertanyaannya Kak Bintang about all things. Mungkin nggak ada. Jadi itu bisa attracts. Tapi there are many possibilities ya. Aku cuma ngasih option aja bagaimana Kak Bintang kan nanya, kenapa ya kok banyak orang-orang yang butuh datang ke gue. Di satu sisi it's a good thing karena kita jadi bisa memahami diri kita bahwa kita bisa memberikan masukan ke orang, tapi di sisi negatif itu bisa menjadi draining kan. Tapi balik lagi ke Kak Bintang, mau ngelihatnya gimana? It's about attraction kah? It's about panggilan life purpose kah? Atau tentang itu? Jadi balik lagi sih, lihat lagi apa hal yang pertama yang dirimu rasakan ketika orang lain itu datang kepada kamu. Kamu merasa terganggu kah, first thing first, atau sebenarnya kamu enggak seperti itu. Jadi sambil dilatih aja cari tahu sebenarnya masalahnya apa sih. Karena kayak aku pernah ada yang ngomong ke aku, kayak aku suka ngasih makan kucing di jalan gitu ya. Suka street feeding. Aku suka street feeding. Tapi dalam periode tertentu, kemana aku jalan, selalu pasti ada kucing-kucing yang datang ke aku dan aku selalu kasih makan. Aku selalu kasih makan dimanapun. Even waktu aku lagi nggak bawa makanan, pasti ada kucing, aku langsung cari minimarket terdekat. Dan aku pasti kasih makan mereka. Aku ngerasa ada yang aneh. Kemudian, Mami Honga yang bilang itu ke aku gitu. Jangan-jangan itu adalah sebuah cerminan dari diri kamu, Bill. Cerminan dari diri kamu. Actually, di periode waktu sekarang, kamu sedang kamu selalu menantikan orang lain untuk membantu kamu, gitu. Sampai kamu bisa cope with the situation, percaya deh, kucing-kucing itu akan hilang. And then aku belum nemu teorinya gimana. Cuman, lucu juga ya, menarik juga konsepnya. Dalam sekian waktu, kucing-kucing itu terus datang dan aku selalu kasih makan. Dan aku nggak pernah menolak untuk tidak ngasih makan mereka gitu, karena aku suka. Tapi ketika aku belajar bahwa aku harus melepas ketergantungan, detach aku terhadap seseorang atau sesuatu yang membuat aku selalu berpikir bahwa aku kayaknya nggak bisa deh kalau nggak ada hal itu. Aku nggak bisa deh kalau aku nggak ada pacarku. Aku nggak bisa deh kalau aku nggak ada orang yang ngasih perhatian. Ketika aku berusaha detach dari itu, aku learning something, lalu aku udah nggak disamperin kucing lagi. Nah, pelajarannya, jangan-jangan benar. Baik itu benar atau salah, persepsi itu aku akan anggap benar karena itu menjadikan aku punya persepsi yang menjadikan diriku lebih baik. So, jadi
bisa macam-macam gitu. Itu tergantung bagaimana pikiran kamu mengolah semua yang terjadi di sekitar kamu seperti apa. Mau benar, mau salah, selama it works for you, menurut aku nggak apa-apa gitu. Itu jadi perjalanan yang seru sih buat aku untuk mengenal diri kita sendiri. Apapun basic teorinya ya, buat aku pribadi sih kayak gitu. Oke, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Billy, terima kasih Kak Bintang, itu share mengenai Billy itu. Oke, sudah 10 menit keren. Lagi kita akan mengakhiri ini ya teman-teman ya. 10 menit lagi, gimana nyanya? Sejauh ini soal psikometri teman-teman, ya pasti secara review sudah dapat teori, itu bisa dibaca ulang lagi. Kemudian secara pelatihan itu sebisa mungkin setiap hari, nggak harus mencari benda teman, tapi benda apapun yang ada di sekitar kita dari situ. Karena kunciannya hanya soal disiplin diri terhadap pelatihan tersebut. Dan jangan ekspektasi. Paling enak tuh nggak ekspektasi, karena justru dengan berekspektasi, kita akan membatasi dari diri kita dari segala pengetahuan-pengetahuan yang bahkan mungkin kita belum tahu, tapi kita sudah menahan diri karena soal keinginan. Jangan sampai ada keinginan ketika melakukan psikometri ini. Biarkan itu mengalir apa adanya, dan menjadi diri sendiri itu yang paling penting. Gitu. Itu sih sebenarnya Kak Billy sejauh ini. Iya. Nah. Itu Kak Philip nggak resen kan? Oh nggak, kirain kamu resen. Mau okay. Resen. Oh iya dia resen. Kenapa Kak Philip? Besok kita ada lagi, tanggal 3 kita akan ada kelas. Jadi aku tutup dulu ya resennya teman-teman. Tanggal 3 kita akan ada kelas lagi dengan Nyanya. Tanggal 3 itu precognition. Premonition. Yakin? Bentar. Precognition, sorry. Precognition. Premonition tanggal 27 ya. Ya. Jadi tanggal 3 dan tanggal 4 deja vu, tanggal 3 premonition. Tanggal 27. Tanggal 3. Pak. Precognition tanggal ya aku kebalik. Jadi, teman-teman ya itu nanti jadwalnya dilihat lagi dan juga kalau kira-kira kalau buat besok ada praktek-praktek gaknya atau harus bawa-bawa enggak ya biar dikasih nanti akan diinformasikan Kak Billy lebih lanjut untuk lusa maksudnya ya bukan besok untuk lusa nanti akan dipantengin aja Instagramnya Kak Billy sama Indigo Talk Class jika ada informasi untuk lusa apa yang harus dilakukan itu nanti akan disampaikan sejauh ini ya belum dapat wangsit harus ngapain gitu Kak Billy. Oke okay. Itu ya. Sih minta ya. Kita close the circle dulu deh biar enak tidurnya biar itu Kak Philip dari tadi resen kenapa kita kasih waktu 2 menit enggak apa-apa kasihan lu itu dari tadi udah dada lambai ke kamera enggak ada yang jemput nyali kali ya. Oh, ya. Silakan Kak Philip. Sorry Kak Philip. Oke, Kak Philip 2 menit. Silakan. Halo Kak Fitra Kak Philip. Halo. Ya Kak Philip. Mau nanya Kak Fitra kalau misalnya nih tadi pas lagi coba gitu kan kayak mungkin nggak begitu merasakan apa-apa gitu ya, kayak kosong gitu ya. Nah itu apakah memang kurang sensitif atau gimana ya Kak? Oke, langsung karena waktu 2 menit kayaknya sudah cek secara body mind soul higher self-nya masih etrisnya kejauhan, itu mesti ditarik lagi. Nah caranya gimana? Mulai latihan meditasi. Terus ya hidup itu hidup itu bukan cuma sekedar makan, tidur, kerja, ngobrol. Hidup itu ada makna. Kayak gitu. Nah, Kak Philip ini perlu menemukan makna hidupmu sendiri, satu di situ, dan ketika berkomunikasi dengan sekitar, latihannya adalah komunikasi itu harus positif, bukan sekedar basa-basi. Jadi biar ada bobot energinya. Nah, dari situ nanti akan bisa mulai sensitif. Kayak gitu. Karena ngobrol basa-basi pun itu kosong energinya. Jadi mulailah ketika berkomunikasi, beneran ngobrol gitu. Being in komunikasi. Itu aja dulu kuncinya. Right? Tapi nggak salah ya, ini cuma hanya mengenai masalah pemahaman aja. Gitu, oke? Okay? Gitu.
Sama-sama Kak Philip. Oke, Kak Billy. Kak Philip. Oke, teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Sampai jumpa lusa. Dan bulan ini, di bulan Desember, masih ada kelas yang lain bersama dengan Mami Honga dan juga Lydia Pratiwi. Buat teman-teman yang penasaran dengan sosok-sosok malaikat dan ingin berkomunikasi, terlepas dari agama dan kepercayaan bahwa masyarakat malaikat itu ada, mungkin istilahnya mungkin berbeda-beda ya. Jadi buat yang penasaran bisa ikut untuk kelasnya Mami Honga. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya terkoneksi dengan malaikat, berkomunikasi, bertumbuh, dan juga menjadi pribadi yang lebih baik. Sementara untuk Lydia Pratiwi, kita akan belajar tentang hubungan astrologi, kemudian dengan zodiak, pekerjaan, cinta, dan sebagainya. Karena setiap zodiak itu memiliki kodenya masing-masing gitu, yang berhubungan sama pekerjaan yang ingin kita lakukan. Dan juga ada juga basic tarot juga. Jadi bisa cek di Instagramnya Indigo Talk atau di Instagramnya Billy Christian untuk kelas-kelasnya. Dan tanggal 3 dan 4 dan 27 masih ada bersama dengan Citra Prima. Terima kasih semuanya, Nyanya. Terima kasih. Nyanya masih mau ngasih 3 menit penyelarasan energi gak? Udah tadi langsung kok. Oh, udah. Udah 2 kali hari ini, udah langsung jebret gitu udah. Oke. Okay. Langsung di-upload. Oke, jadi terima kasih teman-teman hadir di sini. Terima kasih Nyanya. Semuanya thank you banget sudah hadir. Dan jangan lupa bahwa apapun yang terjadi sama diri kalian, cintailah diri kalian sendiri. Oke. Okay. Thank you Nyanya. Dadah. Oke, okay. Good night all. I love you. Terima kasih, Nya. Kak Bill. Selamat malam.